Eh, saya dengar tidak suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Selamat pagi teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah spreadsheet untuk mengganti kelas hari Kamis kemarin ya yang ada tanggal merah ya. Jadi eh, kita geser di hari Selasa pada pagi ini gitu. Mohon maaf sekali ya teman-teman ya. Sepertinya juga terlalu pagi karena saya lihat dari tadi jumlah peserta untuk partisipannya juga tidak belum banyak ya pada belum banyak yang join gitu ya tapi dari info teman-teman yang PC ketua eh ketua kelas ya dari Mbak Della eh, teman-teman nanti akan ada kelas pukul 9 jadi kita mulai aja ya apa-apa ya nanti seperti biasa saya share untuk eh, recordingnya jadi misalkan nanti ada yang awal nggak bisa join misalkan agak terlambat nanti bisa menyesuaikan. Baik, mungkin sebelum kita memulai kelas kita bisa berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar. Berdoa saya persilahkan. Baik, saya kira berdoanya cukup. Kemudian untuk materi kita berarti saya izin share screen dulu ya teman-teman ya. Jadi karena sebenarnya kemarin saya juga lupa ya mohon maaf sekali untuk hari Kamis tuh saya nggak ingat kalau hari libur gitu teman-teman. Sayanya tuh ingetnya ada tanggal merah di pertengahan bulan Mei tapi saya nggak terlalu ngeh gitu ya nggak terlalu ingat kalau ternyata di hari Kamisnya. Jadi kemarin saya coba siapkan nah ini tadi saya sedikit update ya untuk tanggalnya. Nanti seperti biasa saja ya teman-teman ya ketentuannya nanti kita laksanakan untuk kuisnya atau tesnya itu nanti setelah teman-teman eh, ini ya kita apa namanya mendiskusikan materi konsep dulu baru, baru nanti teman-teman akan, teman saya, berikan akan saya berikan waktu untuk berikan mengerjakan, waktu mengerjakan gitu ya karena kemarin ada kan ya kasus sudah menjalankan soal kemudian ternyata ini ya apa namanya Uh, belum menyelesaikan. Nah itu juga hati-hati ya teman-teman ya. Kalau misalkan nanti teman-teman sedang mengerjakan yang lain, mohon bisa ya memperhatikan waktu ya. Kalau memang sudah masuk waktunya ya silahkan. Biasanya dia akan uh, apa namanya menjalankan itu ya sesuai waktu yang telah ditentukan atau di set. Kemudian nanti kalau misalkan takutnya aja sih teman-teman ya only one chance gitu ya. Cuman satu kali kesempatan. Jadi tidak bisa gitu karena berhubung saya juga ini ya uh, untuk latihan aja teman-teman di kelas gitu ya saya nggak pengen nilainya nol aja sih gitu. Jadi teman-teman uh, bisa ikut berpartisipasi. Kemudian untuk nanti latihan latihan ini saya ambilkan dari pembelajaran untuk yang ada di dalam video. Jadi silahkan ya teman-teman ya yang sudah belajar yang sudah mencoba gitu ya silahkan nanti mendemokan di kelasnya untuk eh, bagaimana menyelesaikan beberapa contoh kasus yang misalkan nanti saya tanyakan gitu ya Oke okay. saya izin tuker share screen dulu untuk ke materi dulu Baik semoga sudah terlihat ya kalau memang ada masalah mau disampaikan ya teman-teman ya tapi coba tes dulu ya kayaknya di saya mic-nya agak ini apa agak kecil di saya suaranya nanti ketika pas teman-teman paparan nanti mohon kita cek dulu ya suaranya <tuh> untuk pertemuan 13 ini yang kemarinnya harusnya di Kamis lalu gitu ya kita belajar terkait dengan mengolah database di Microsoft Excel. Nah, kita lihat nanti beberapa uh, Pokok bahasan yang akan kita coba bahas ya. Yang pertama, ada mengurutkan data, kemudian menyaring data atau filter. Kalau mengurutkan data, mungkin teman-teman mengenal istilahnya sorting, kemudian advance filter dari filter biasa. Filter itu apa kan bahasa Indonesia yang menyaring ya? Nah, advance filter ini saringannya lebih advance atau tingkat lanjutan gitu. Kemudian yang keempat menggunakan fitur subtotal. Jadi ada satu fitur yang bisa menjumlahkan ya, teman-teman ya, -teman, membantu menjumlahkan. Kemudian membuat pivot table, membuat slicer, membuat pivot chart. Hati-hati yang untuk membuat pivot chart di sini ya. Karena di sini akan dibuat berdasarkan pivot table yang sudah dibuat. Nah, kita masuk ke pokok bahasan pertama yaitu mengurutkan data, teman-teman, atau sorting. Sorting data atau pengurutan data di sini merupakan satu kegiatan yang dilakukan untuk mengurutkan data pada sebuah variabel tertentu. Data sort atau mengurutkan data di dalam pengolahan Excel, teman-teman akan mengenali dalam dua ini ya dua kategori. Yang pertama ada istilahnya namanya ascending. Ascending ini akan mengurutkan data dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Atau kalau rekan-rekan mengamati icon yang ada di dalam Microsoft Excel ada tulisan huruf A sampai Z. Nah, ada menu yang tulisannya A sampai Z. Nah, di sini Merepresentasikan bahwa pengurutan dilakukan dari nilai terkecil ke terbesar, atau mungkin teman-teman kenal dengan istilah yang ascending. Jadi, awalannya a, ya, jadi mulanya juga dari a baru ke z. Berbeda untuk lawannya, ada namanya descending. Descending ini akan mengurutkan data dari data yang terbesar ke data yang terkecil. Untuk ikonnya, berarti kita balik teman-teman mengganti dari Z ke A gitu ya. Jadi kalau menurut saya biasanya mungkin karena ada dua sisi, silakan mungkin teman-teman mengkatakanlah mengidentifikasi ya, memudahkan yang mana. Kalau saya mungkin lebih dimudahkan dengan ascending, startnya dari A, mulai dari A gitu ya, sampai Z berarti. Nah berarti kalau kena descending, dikenai descending berarti urutan tentunya berkebalikan dari ascending. Salah satu aja takutnya nanti uh, ter terbalik ya, kebalik gitu ya. Baik, kita lanjut langkah-langkah untuk mengurutkan data. Katakanlah di sini kita diberikan data ada beberapa katakanlah penjualan ya data oh data pengiriman, maaf. Data pengiriman dari beberapa buah, ada apel, anggur dan kiwi dengan data bulan pengirimannya beserta prioritasnya. Nah kebetulan dari data ini teman-teman melihat ya untuk eh, jumlah sepertinya tidak terurut ya. Berapa jumlah pengirimannya kan tidak terurut. Kemudian untuk bulan pengiriman teman-teman bisa identifikasi bahwa di sini bulan tidak terurut juga ya. Dari Januari langsung Juni ke Juli dan seterusnya. Meskipun di bawah sendiri Desember. Kemudian prioritas prioritas di sini kebetulan sudah terurut ya teman-teman ya rendah, sedang dan tinggi. Nah nanti mungkin bisa di switch ya ditukar saja. Kalau misalkan kita e, mengganti ya dengan tadi ya dua tipe pengurutan. Kalau tadi mungkin ascending posisinya kita bisa bertukar ke descendingnya, gitu ya. Kemudian di sini untuk bulan ya ini bisa dibuat terurut. Kemudian kalau angka jumlah juga bisa ya dibuat terurut. Gitu. Nah untuk keletak dari menu perintah sort, teman-teman bisa akses melalui home sendiri juga ada. Namun untuk awalnya biasanya untuk sort dan filter ini masuk di dalam menu data juga ada. Jadi ada di home, ada juga di data. Untuk versi yang baru sepertinya sudah diletakkan di home juga. Nah, kalau awalnya mungkin uh, ini yang masih menggunakan versi cukup lama, ya ini 2010, 2010 kalau nggak salah, ya ini bentuknya. Tapi ini pakai Windows 7, jadi kelihatan ini ya teman-teman masih old. Nah, untuk perintah sort, teman-teman bisa akses melalui data atau melalui home. Di sana nanti akan teman-teman temui icon yang seperti yang tadi kita coba kenali ya dengan nama ascending dan descending atau lebih direpresentasikan dengan logo a ke z kemudian z ke a ya atau icon yang merepresentasikan urutannya. Kalau lebih mudah sih salah satu saja teman-teman. Misalkan ascending teman-teman memudahkannya dari a sampai z berarti kalau misalkan dibalik berarti adalah descendingnya gitu. Nah, pada kotak dialog pilih dan isi sort by dan order sesuai dengan keinginan dan beri tanda centang di my data has header. Nah, di sini kita coba berbesar <tuh> untuk uh, sorting Ketika nanti teman-teman akan mengurutkan juga akan diberikan satu window baru gitu ya. Di mana nanti teman-teman bisa mengurutkan berdasarkan apa di sini. Misalkan tadi kita memiliki beberapa kolom ya. Kita lihat. Eh sebentar. Ada apel, anggur, kiwi, pengiriman, dan prioritas. Ada lima kolom. Di mana teman-teman akan melihat sort di sini ditentukan berdasarkan by kolom ya. Berdasarkan kolomnya teman-teman bisa pilih yang mana yang akan dilakukan atau dikenai sorting. Kemudian shortnya di apanya? Misalkan boleh itu di bagian nilainya, nilai itu mungkin berkaitan dengan apa yang termuat gitu ya di dalam data tersebut lebih ke mungkin data yang direpresentasikan kemudian bisa pula nanti teman-teman buy color kalau tidak salah ada juga untuk short on color nanti teman-teman bisa cek saja drop down pilihan yang ada di dalam short kemudian order order di sini adalah urutan order itu jadi ur urutan di mana nanti teman-teman menentukan untuk si yang akan di sorting atau kolom yang akan di sorting di sini itu teman-teman akan urutkan berdasarkan urutan yang seperti apa. Kalau untuk teman-teman akan memanfaatkan ascending, tentunya teman-teman sudah mulai familiar ya bahwa representasi yang digunakan adalah A ke Z itu Z. A ke Z berarti kita memanfaatkan ascending dari nilai yang terkecil ke yang terbesar. Nah, nanti kalau teman-teman klik drop down, akan ada beberapa pilihan di bawahnya, di mana mungkin teman-teman bisa memilih juga kebalikannya tadi ya, Z to A ya, atau Z ke A. Kemudian, atau yang lain ya, nanti teman-teman kita sambil buka saja, mungkin atau nanti teman-teman yang akan mendemokan bisa melihat ya, opsi yang tersedia untuk bagian order itu apa saja. Kemudian di sini ada checklist untuk e, keterangan, my data has header. Jadi beri tanda centang pada data has header. Jadi kalau teman-teman di dalam datanya misalkan seperti ini ya. Ada tabel, teman-teman memiliki kolom yang sudah merupakan judul ya dari masing-masing kolomnya. Maksudnya kalau di sini adalah header ya. Oh, di sini adalah data di bawahnya ini adalah data Apple. Data di bawahnya ini adalah data pengiriman. Kemudian ini adalah untuk data prioritas. Jadi merepresentasikan masing-masing data yang termuat di bawahnya. Nah, ini kita bisa checklist untuk guidernya bahwa ada header gitu ya, tidak hanya data langsung gitu. Atau kalau tidak salah sudah default ya. Jadi sudah eh, bagian ya untuk checklist di sini teman-teman sudah dapati karena menjadi bagian di dalam default setting atau settingan yang sudah bawaan dari si menu sorting. Nah, kemudian, nah ini teman-teman, kebetulan ada yang terlihat untuk yang bagian ordernya. Nah, dalam mengisi order, pilih custom list. Nah, selain nanti teman-teman akan mengurutkan order urutan ini, ada dua menu ya, A ke Z, Z ke A. Teman-teman juga bisa memanfaatkan menu column list. Column list di sini berarti teman-teman akan menentukan sendiri urutan yang akan teman-teman tentukan tuh yang seperti apa sih? Misalkan gitu ya, kebetulan untuk uh, A to Z atau Z ke A tidak katakanlah tidak cukup untuk mengakomodir urutan tersebut, sehingga teman-teman perlu membuat satu list atau urutan tersendiri, daftar tersendiri yang bisa membantu proses pengurutan agar bisa eh, ini ya terurutnya itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, gitu. Oke. Okay. Misalkan di sini kita diberikan contoh, teman-teman, saya agak berbesar. Kotak dialog custom list, isi atau pilih custom list sesuai dengan urutan data yang diinginkan. Nah, di sini misalkan ya, tadi kita klik custom list, teman-teman boleh menentukan urutan sesuai apa yang teman-teman kehendaki. Misalkan, nanti silakan ya, bisa menentukannya di dalam new list, misalkan list baru, di mana kita menentukan misalkan tingkatan ya atau level misalkan level tingkatan kita akan menentukan ada tinggi rendah dan sedang atau mungkin teman teman switch balik dari rendah sedang dan tinggi silakan itu kemudian ada beberapa contoh yang lain ya dari mulai mungkin hari di sini sudah diberikan hari namun berbahasa inggris ya ada yang disingkat juga sun month to, ini kan yang Inggris, kemudian ada yang lebih panjang juga ya, Sunday, Monday, dan seterusnya, kemudian bulan juga ada Januari, Februari, nah seperti ini boleh, atau seperti ini, misalkan teman-teman memberikan urutan, namun kan kalau di sini urutannya berdasarkan bahasa Inggris ya, nah nanti misalkan teman-teman menggunakan yang versi bahasa Indonesia boleh nih, seperti yang ini ya yang tinggi, sedang, dan rendah ini kan adalah urutan dalam kata-kata bahasa Indonesia. Nah, ini boleh seperti ini. Jadi silakan ya agar bisa memenuhi proses pengurutan yang nanti untuk data yang akan kita kenai gitu. Nah, untuk sorting saya kira cukup ada yang ditanyakan tidak untuk sorting? Kalau tidak ada kita lanjut dulu ya ke filter. Filter atau menyaring data, teman-teman. Nah, filter di sini merupakan satu program aturan di Excel yang akan menyeleksi dan menyaring baris data yang relevan dan dibutuhkan di satu worksheet. Nah, filter pada Excel ini akan menampilkan data yang disaring hanya pada baris yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Jadi kita hanya pakai yang kita perlu gitu dan menyembuhkan baris yang tidak ingin ditampilkan. Jadi mirip dengan saringan ya teman-teman ya. Kalau kita berarti misalkan kita perlu sesuatu ya kita saring kayak teman-teman misalkan seleksi masuk ke satu kampus atau mungkin sedang melaksanakan tes beasiswa itu kan harus disaring dulu. Teman-teman harus melalui beberapa mungkin seleksi atau mungkin tes yang harus menentukan teman-teman lolos tidak untuk misalkan diterima di mana gitu ya diterima di beasiswa apa misalkan. Nah itu harus kita saring. Berarti yang diambil hanya yang memenuhi kriteria tersebut. Yang tidak berarti dikatakan tidak masuk di dalam saringan ya setelah di filter ditentukan oh tidak memenuhi. Nah, kriteria adalah satu kondisi yang yang ditentukan oleh teman-teman untuk membatasi catatan mana yang masuk dari hasil filter. Jadi misalkan teman-teman punya memiliki banyak kegiatan juga, nah teman-teman nanti akan menentukan mana-mana yang mungkin teman-teman akan e, saring dulu ya, mana-mana yang prioritas dulu misalkan. Nah itu kan bisa juga, jadi kita bisa membatasi. Misalkan hari ini untuk teman-teman kebetulan untuk kegiatan pembelajaran apa saja, jadi teman-teman sudah ada jadwal sehingga teman-teman bisa membatasi nggak harus belajar semua pada hari ini, namun teman-teman bisa mengkondisikan berdasarkan jadwal tersebut. Jadi kita saring gitu ya. Nah, untuk menyaring filter, uh, menyaring atau filter data, nah kita blok dulu data yang akan difilter. Seperti biasa ya teman-teman ya, secara keseluruhan dari header sampai dengan datanya. Kemudian klik menu data. Nah, untuk filter nanti teman-teman bisa mengakses serupa dengan sort ya. Biasanya dia diletakkan akan berdekatan dengan sort yaitu di sini e, melalui menu data kemudian ada tadi sebelahnya kan ada sort. Nah, berarti kanannya ada filter ya biasanya dia akan bersebelahan short dengan filter. Nah, bisa pula kalau untuk yang versi yang baru, sepertinya di menu home sudah ada, tapi di sebelah sini, teman-teman bagian kanan. Silakan diamati ya. Nanti kalau misalkan kita sambil membuka, mungkin contoh dari teman kita yang sedang mendemokan, kita bisa lihat ya. Untuk yang versi yang baru, teman-teman bisa akses di sisi kanan dari home itu sudah ada sort dan filter. Filter biasanya direpresentasikan dengan gambar saringan, teman-teman. Penyaring ini nanti maksudnya menyaring data ya. Jadi hanya data-data tertentu yang memang kita butuhkan untuk dimunculkan. Nah, untuk proses filter setelah data yang kita blok tadi kita kenai filter. Jadi kalau tadi teman-teman sudah Uh, sebentar, balik lagi ke sini tadi sebentar. Pertama kita blok datanya, selanjutnya teman-teman klikkan menu filternya. Kemudian setelah itu akan muncul tanda yang berbentuk segitiga. Seperti ini adalah yang dikenai menu filter, jadi penanda bahwa menu filter sudah diaktifkan. Teman-teman akan mendapati tanda segitiga drop down atau nanti akan ada pilihan turun ke bawah gitu ya. Untuk membantu memberikan opsi yang akan teman-teman saring, atau teman-teman filter itu, yang apa? Itu nanti di sana akan ada pilihan. Bisa teman-teman tentukan mana yang kalian akan munculkan, katakanlah seperti itu, untuk menu filter. Nah, misalkan seperti ini, jadi diberikan contoh ya, akan muncul pilihan untuk memfilter data. Nah, di sini beri tanda centang pada number filter terhadap data yang ingin difilter. Misalkan teman-teman akan mencoba pada data angka. Data angka teman-teman mendapati beberapa data, ya banyak data. Nah, silakan. Misalkan teman-teman hanya membutuhkan data yang nilainya lebih dari seribu. Berarti cukup checklist saja yang nilainya lebih dari seribu. Mungkin yang akan ratusan tidak perlu, misalkan seperti itu. Nah, namun kalau untuk angka saya kira jarang ya kalau untuk filter, tapi bisa juga kalau misalkan teman-teman perlu. Nah, bisa memilih seperti ini. Atau mungkin nanti bisa ya teman-teman ya. Yang lebih sering itu satu kategori tertentu untuk filter. Katakanlah mungkin pengiriman, misalkan pengiriman dilakukan pada bulan tertentu. Nah, silakan di checklist pada bulan-bulan tertentu saja yang kita highlight. Karena misalkan ada Jumlah pengiriman yang cukup signifikan, misalkan, atau nilai pengirimannya agak menurun. Nah, biasanya mungkin teman-teman diminta memberikan highlight untuk bulan-bulan tersebut. Itu contohnya saja, bisa juga untuk prioritas. Teman-teman menentukan mana yang akan dimunculkan, apakah yang tinggi, sedang, ataukah rendah. Nah, kalau tadi kita belajar untuk filter kita lanjut ke pokok bahasan ketiga yaitu advanced filter. Jadi filter yang tingkat lanjutan, teman-teman. Nah, untuk filter tingkat lanjutan di sini nanti agak sedikit apa ya istilahnya lebih ini ya, teman-teman ya. Menyaringnya tidak hanya sebatas seperti tadi mana yang muncul atau tidak muncul, tapi di sini mungkin akan teman-teman kenai beberapa kriteria. Nah, Melakukan analisa data tidak lepas dari kegiatan memfilter data. Selain auto filter untuk kebutuhan memfilter, nah teman-teman juga bisa menggunakan fitur advanced filter yang bisa digunakan untuk ini ya. Eh tidak bisa dilakukan oleh auto filter biasa. Misalkan teman-teman akan melakukan filter untuk banyak kriteria. Nah, kebetulan kalau kita tadi menggunakan filter biasa teman-teman biasanya hanya akan mengenai satu filter ya oh saya hanya ingin beberapa data saja gitu ya tidak bisa beberapa filter sekaligus sehingga kita bisa memanfaatkan uh, fitur advanced filter untuk melakukan ini ya filter beberapa kriteria nah serta memindahkan secara langsung secara otomatis hasil filter ke sheet line atau range line nah kalau kita lihat untuk proses ini, ya, advance filter di sini kita mulai dari siapkan tabel data sumber yang akan difilter dengan fitur advance filter. Nah, nanti silakan diperhatikan untuk melakukan advance filter. Yang pertama, sebaiknya data ini memiliki header atau nama kolom yang unik. Jadi silakan, misalkan di sini kita diberikan contoh untuk tabel e, di sini ya penjualan di masing-masing toko buah. Di sini kita memberikan header atau kolom yang unik ya untuk per masing-masing. Ada nomor toko barang Januari Februari Maret dan jumlah. Antara kolom satu dengan yang lainnya adalah unik berarti tidak ada yang sama. Pastikan tidak ada baris yang kosong pada tabel data tersebut. Nah, silakan ya. Untuk yang missing value atau nilai yang kosong dilengkapi ya. Jadi, pastikan bahwa data adalah lengkap. Datanya lengkap, tidak ada yang kosong. Kita masuk ke langkah dua. Buatlah range kriteria yang akan kita gunakan sebagai acuan pemfilteran. Jadi, teman-teman menentukan satu jarak gitu ya. Untuk acuan pemfilteran, header atau judul kolom pada range kriteria harus sama persis dengan judul kolom yang bersesuaian pada tabel data yang ingin kita terapkan filter. Baris-baris berikutnya pada range kriteria merupakan kriteria filter yang akan kita gunakan. Jadi nanti kita akan membuat beberapa kriteria pada eh, katakanlah baris ya di atas-atasnya gitu teman-teman. Nanti kita lihat yang untuk representasinya. Sel-sel yang sebaris pada range kriteria ini berlaku logika. Jadi sedikit menyinggung beberapa pertemuan sebelumnya ya. Ketika kita memanfaatkan logika, di sini silakan ya teman-teman bisa menying me 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 memanfaatkan logika itu di dalam pemanfaatan aturan advanced filter. Sedangkan sel-sel yang berbeda baris berlaku logika OR ya. Jadi, kalau misalkan sebaris nanti menggunakan N berbeda baris, ada OR ya. Salah satu atau semua kriteria bisa dipenuhi. Jangan lupa ya, kita memanfaatkan teori N dan OR. Kalau ON. Or itu berarti ada satu yang salah, berarti yang lain masih benar, teman-teman. Ya, jadi salah satu kriteria, semua kriteria terpenuhi. Kalau n hati-hati, n itu berarti semua kriteria harus terpenuhi. Nah, di sini kita melihat contoh yang dimaksud dari langkah-langkah, misalkan nanti teman-teman akan menampilkan ini, ya. Tadi, ya, sudah diberikan data untuk penjualan buah, misalkan. Kemudian teman-teman diminta untuk menentukan data atau menampilkan khusus data yang dikenai ini ya teman-teman ya, yang dikenai satu kriteria. Di mana kriteria tersebut dituliskan atau diketikkan ya di atas dari tabel sebagai penanda penentuan kriteria tertentu yang ingin ditampilkan. Misalkan saya hanya ingin melihat data untuk penjualan toko buah B, khususnya yang jumlahnya itu melebihi dari satu juta. Nah, nanti kalau untuk tabel yang banyak datanya ini, cukup menampilkan yang saya tentukan kriterianya saja, teman-teman. Jadi, saya tidak mau semua data, misalkan kalau nanti teman-teman membuat report atau laporan, Eh, dari pihak mungkin pimpinan atau eksekutif meminta teman-teman, saya hanya mau misalkan kriteria tertentu saja. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan seperti ini. Jadi nanti biar cukup data-data yang memang di highlight atau diminta saja yang dimunculkan. Nah, terapkan advanced filter dengan memilih menu ya, advanced filter. Nah untuk advance filter di sini nanti dicek lagi saja ya eh, apakah di home itu sudah tersedia. Namun kalau aslinya memang eh, untuk advance ini memang eh, bersama ya biasanya dengan short dan filter di bagian bawah ada tulisannya advance gitu ya advance filter. Dan ini ada gambar saringan dengan advance ya. Jadi ini adalah akan mengenai filter namun lebih lanjut gitu ya lebih lebih ada kombinasinya. Nah, untuk melakukan uh, operasi advance filter, teman-teman tadi setelah melakukan klik ya pada menu advance filter, kita akan diberikan window baru. Window baru ini akan dinamai atau diberikan judul advance filter, di mana nanti teman-teman bisa menentukan beberapa kriteria. Misalkan yang pertama, action dulu, kita urutkan berdasarkan angka ya, ini ada numberingnya nah nomor satu untuk action silahkan teman-teman akan menampilkan hasil dari proses filter itu akan ditaruh di mana in place berarti ada di satu lokasi yang sama dengan hasil uh, tabel asli bisa juga teman-teman menentukan di copy to another location jadi kalau saran saya mungkin bisa pindah ke lokasi yang lain biar tidak bingung. Tadi tabel asli biar tidak berubah. Teman-teman bisa menentukan ya copy to another location. Tapi nggak apa-apa kalau mau coba di satu tabel yang sama nggak masalah. Gitu. Karena memang untuk belajar silakan ya kalau memang mencoba beberapa menu yang tersedia. Kemudian yang kedua list range. List range di sini kita lihat Urutan dari A5, teman-teman, ini A5 dari kata uh, kolom nomor, kemudian G13, G13. Kita dapati yang ini ya, baris terakhir yang bagian ini ya, toko buah B ya, baris nomor 8 ya. Atau kalau di sini kebetulan uh, untuk Excel-nya baris 13. Kemudian, kriteria range. Kriteria range adalah di sini ya teman-teman ya. Tabel yang memuat ketentuan kriteria yang akan kita kenai ke data. Jadi dari B1 sampai dengan C2. Nah ini adalah untuk bagian advanced filter untuk kriteria range-nya. Jadi kriteria atau katakanlah syarat ya yang kita tentukan atau mana yang ingin kita tampilkan mohon dituliskan di bawahnya ya. B1 sampai dengan C2 misalkan. Kemudian silakan. Kalau mau dikopikan ya kemana nanti boleh diberikan eh, ini ya tambahan di nomor 4. Kemudian kita eksekusi klik OK. Sudah ya nanti bisa didemokan sambil eh, di Excel-nya. Kemudian action ya. Action pilih filter list in place untuk melakukan filter di tempat, nah ini yang tadi keterangannya. Baris-baris yang tidak memenuhi kriteria akan disembunyikan. Nah pilih copy to the result to another location di sini untuk memindahkan ya hasil filter ke tempat lain. Nah list range ini, nah ini tadi ya, ada list range ini adalah isi dari sumber data atau tabel data yang akan difilter. Jadi ukuran eh maaf tabelnya dari mana sampai mana gitu ya range-nya? Kemudian kriteria range ini adalah isi dengan range kriteria yang sudah dibuat. Nah kriterianya misalkan tadi ya, saya hanya perlu menampilkan toko buah B dengan jumlah lebih besar dari satu juta. Misalkan kemudian copy to. Parameter ini aktif jika pada action copy to the result to another location. Parameter diisi dengan range tempat hasil filter akan dipaste. Jadi misalkan teman-teman nanti kalau misalkan di sini memilih copy to another location. Sehingga copy to ini akan nyala teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tentukan lokasi yang lain. Selain dari tabel asli. Silakan menentukan copy to nya kemana. Misalkan saya tentukan ke kolom yang lain, misalkan eh, ini C berapa gitu ya ke mana, misalkan M berapa, misalkan, jadi dia akan muncul di kolom yang lain. Nah, jika menggunakan parameter ini, pastikan kolom-kolom pada range tempat mempaste hasil filter kosong. Nah, nanti kalau untuk menggunakan opsi yang copy to another location, mohon dipastikan ya bahwa teman-teman menggunakan area yang kosong, karena nanti agar datanya tidak bertubrukan. Kalau sudah dilakukan filter, sebab kolom tersebut akan otomatis dikosongkan atau diganti. Jadi sama sebenarnya, teman-teman ya, kasusnya dengan yang ini. Kalau tadi kita pilih yang atas, filter in same place atau di in place, itu adalah mengganti. Data dari tabel yang sudah ada, kalau kita copy to another location, pastikan lokasi yang lain adalah kosong. Jadi, biar datanya tidak tabrakan atau terganti dengan data yang baru. Kemudian, unique records only parameter ini dicentang, maka advanced filter hanya akan menampilkan baris data yang unik dari hasil filter. Nah, di sini ada syarat unik, jadi uniknya harus beda-beda. Tapi kalau misalkan tidak diperlukan untuk unik atau harus beda, silakan nggak usah juga nggak apa-apa. Kemudian kita menggunakan eh, fitur, eh, maaf, fitur selanjutnya yaitu subtotal. Subtotal di sini kita gunakan untuk membantu secara otomatis membuat grup menggunakan fungsi sum, count, dan average untuk membantu meringkas data. Teman-teman akan melakukan ini ya meringkas data. Nah, biar cepat kita pakai subtotal. Misalkan satu perintah subtotal bisa membantu untuk menghitung biaya perlengkapan kantor berdasarkan tipe dan dari pesanan dan persediaan yang besar. Nah, ini akan membuat hierarki kelompok. Jadi nanti <tuh> untuk subtotal akan dikelompokkan datanya, kemudian diurutkan ya, teman-teman ya kalau uh, awalnya sebenarnya untuk subtotal biasanya adalah kata kuncinya adalah teman-teman harus me, me, kita lihat aja representasikan ya representasinya ada tidak oke okay, ada nanti saya minta teman-teman mengapakan gitu dari data itu untuk subtotal ya supaya subtotal itu hasilnya akan lebih baik harus mengapakan nah ini pertanyaan saya nah contoh kita uh, kita akan menggunakan perintah subtotal untuk formulir pemesanan t-shirt kaos, kaos ya, untuk menentukan berapa banyak t-shirt yang dipesan pada setiap ukuran. Jadi nanti akan ada ukuran untuk kaos, small, medium, large, extra large. Uh, kita akan membuat outline ya pada lembar kerja menggunakan kelompok untuk setiap ukuran t-shirt. Kemudian menghitung jumlah ya total masing-masing per kelompok t-shirt. Misalkan di sini, teman-teman ya. Pertama, urutkan lembar kerja data yang ingin Anda jumlahkan. Dalam contoh, kita akan membuat subtotal untuk setiap ukuran tiset. Sehingga worksheet akan ditentukan berdasarkan tiset dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini diminta untuk melakukan pengurutan dulu, teman-teman. Untuk yang tiset yang terkecil hingga terbesar. Ukurannya ya, yang size. Ya. Kemudian, pilih tab data kemudian pilih e, klik perintah subtotal. Jadi untuk menunya akan ada di data silakan pilih subtotal. Kotak dialog subtotal akan muncul, klik panah drop down pada add each change ya. Pilih untuk menentukan kolom mana yang akan teman-teman jumlahkan. Misalkan dalam contoh kita akan pilih ukuran t-shirt. Nah, untuk yang ukuran t-shirt misalkan ya nanti klik panah drop down pada use function kemudian e, pilih untuk menentukan fungsi yang akan kita gunakan. Dalam contoh ini kita pilih count untuk menghitung jumlah kemeja yang dipesan setiap ukuran ya. Jadi bukan untuk sum ya, teman-teman ya. Ini adalah menyinggung kasus e, pada pertemuan sebelumnya. Apa pembeda antara sum dengan count? Nah, silahkan di pelajari kembali. Nah, itu pertanyaan saya ya untuk kasus ini. Kenapa harus pakai sum? Kenapa harus pakai count misalkan? Nah, di sini untuk kasus tiset kita pakai count. Ini mirip dengan beberapa contoh yang pernah kita singgung di kelas ya teman-teman ya. Kenapa count? Nah, pertanyaan saya nanti bagi yang mungkin ingin mencoba mendemokan, silakan bisa dijawab ya. Kenapa count? Nah, at its range di sini tentukannya adalah kolom yang akan kita kenai filter. Eh maaf, yang akan kita kenai subtotal. Rawat. Jadi yang akan kita urutkan tadi atau kita kasih subtotal, urutkan kemudian di jumlah. Nah, silakan tentukan bagian kolom t-shirt size. Kemudian kita tentukan use function count. Nah, kenapa count? Nah, pertanyaan saya kenapa count? Nah, silakan nanti teman-teman coba cari e, kenapanya, Alasannya seperti apa mohon disampaikan ya nanti untuk yang demo. Nah, kita masuk count. Kemudian checklist di size ya. Ukuran dari kaos untuk e, menambahkan di subtotal. Kemudian di sini checklist saja replace current subtotal dan summary below data ya. Jadi kita ikuti default settingnya, kemudian klik OK. Nah untuk hasil teman-teman akan mendapati seperti ini tampilannya. Worksheet akan diuraikan ke dalam kelompok dan subtotal akan tercantum di bawah masing-masing kelompok. Dalam contoh kita kelompokkan berdasarkan urutan t-shirt dan jumlah kemeja yang dipesan berdasarkan ukuran dan dimunculkan di bawah masing-masing kelompok. Nah, untuk hasil dari proses uh, sum total teman-teman dapat seperti ini. t itu sudah dihitungkan teman-teman oleh sistem. Jadi teman-teman nggak perlu menghitung satu-satu. Misalkan contohnya small untuk ukuran S, kita hitung ada 8 yang pesen, misalkan. Nah, lanjut untuk yang ukuran M ada 10. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman butuh misalkan untuk menghitung dari sekian jumlah data, teman-teman bisa menggunakan subtotal yang secara automatically bisa dapat gathered ya, langsung dapat oh ini sekian, ini sekian. Nah, ini bisa menggunakan subtotal selanjutnya adalah membuat pivot tabel. untuk membuat pivot tabel di sini nanti teman-teman akan um, melihat ya ada harus ada yang harus teman-teman uh, perhatikan ya untuk membuat pivot tabel ya bahwa di sana ada settingan ya nanti uh, table S ya teman-teman ya kalau kalau sedang membuat mungkin bagi yang sudah menyaksikan video akan melihat ya kalau buat pivot table itu harus table S table gitu ya sesuai dengan settingannya biar dikenali sebagai tabel. Nah, pivot table adalah alat yang uh, untuk digunakan menghitung, meringkas, menganalisis data yang memungkinkan nanti untuk melihat perbandingan pola dan tren di dalam data. Nah, hati-hati ya. Di sini nanti kita cukup terbantu dengan adanya pivot table ya. Kita bisa lihat pola dan trennya. Namun untuk proses untuk pivot table-nya mungkin agak sedikit perlu perhatikan ya, memperhatikan. Pivot table bekerja sedikit berbeda tergantung dengan platform apa yang gunakan untuk menjalankan Excel. Nah, pastikan kalau untuk membuat pivot table, teman-teman mengkondisikan tabel teman-teman adalah table S table ya sebagai table ya. Karena akan dikenali oleh Excel-nya table atau bukan gitu. Nah, meskipun bentuknya teman-teman sudah membuat table kalau belum di set as table itu biasanya belum dikenali oleh Excel. Nah, yang pertama kalau prosesnya kita mulai dari pilih sel yang akan ingin dibuat pivot table-nya, nah, sisipkan pivot table ya. Dalam memilih data yang akan dianalisis, pilih sebuah tabel rentang. Nah nanti ini yang kalau kita pakai menu bahasa Indonesia ya, teman-teman ya. Jadi nanti pilih data yang ingin dianalisis, nah di sini misalkan ya, teman-teman menentukan tabelnya, lokasi tabel misalkan dari A1, misalkan sampai C berapa, misalkan C5, misalkan, nah silahkan ditentukan saja, atau gunakan sumber eksternal, kalau ada yang ada aja dulu, kemudian pilih tempat Anda ingin meletakkan laporan pivot table, nah nanti teman-teman akan mendapati hasil pivot table ini berbeda ya dengan tabelnya. Kalau udah ada tabel asli, nanti akan dibuatkan pivot tabelnya. Silakan ditaruh di lokasi yang berbeda. Kalau bisa di lembar kerja yang ada aja biar kelihatan gitu teman-teman. Baru teman-teman klik Oke. Okay. Nah, kemudian masuk ya dalam tabel rentang uh, verifikasi rentang sel Anda. Uh, rentang selnya teman-teman cek lagi. Di bawah pilih tempat Anda meletakkan pivot table, pilih lembar kerja baru untuk menempatkan pivot table dalam lembar kerja baru. Nah kalau misalkan teman-teman ingin mencoba pada worksheet yang berbeda atau mungkin workbook itu bisa disetting. Atau kalau saran saya karena kita sedang belajar di lokasi yang serupa saja dengan tabel yang teman-teman buat, namun cari lokasi yang kosong biar kelihatan seperti apa bentuknya bisa dibandingkan. Nah, selanjutnya nanti teman-teman bisa tinggal mencobakan ya seperti apa hasil pivotnya seperti di demo yang telah saya share linknya. Kemudian masuk ke slicer. Slicer ini adalah fasilitas Excel berfungsi untuk memfilter data secara interaktif pada tabel pivot. Untuk memfilter menggunakan slicer dan timeline slicer dapat menyaring data dengan cara yang berbeda dan lebih interaktif. Jadi slicer itu secara bahasa adalah mengiris ya teman-teman ya atau irisan katakanlah irisan berarti dari satu data cukup eh, satu data tertentu yang memang kita set kita butuhkan saja. Kalau kita potong lah kayak cut gitu ya teman-teman ya kita cuman ambil pada irisan tertentu saja. Nah, untuk slicer, teman-teman bisa lihat ya, slicer ini kita bisa temukan di bagian menu insert, kemudian filters ya, ada slicer. Ada beberapa objek yang dapat kita gunakan filter untuk menggunakan slicer hanya berlaku untuk empat objek Excel ya. Data tabel dengan format S-table, pivot table, pivot chart, cube function. Jadi yang dikenai slicer itu hanya bisa ke nah ini. Kalau teman-teman buat tabel, pastikan tabel teman-teman adalah format S table. Kemudian pivot table ini adalah tabel yang teman-teman buat tadi. Pivot chart ini teman-teman kembangkan dari pivot table. Kemudian ada cube function. Nah, Berikut ini cara penggunaan slicer untuk data tabel. Buka file latihan, kemudian letakkan pointer pada area data, kemudian format. Nah, ini kalau teman-teman melakukan uh, formatting as table ya, format as table, silakan diblok dulu tabelnya atau data yang sudah berupa tabel yang teman-teman sudah ketikkan atau tadi sudah kopikan, silakan di dalam menu home Pilih format uh, S-Table, jadi pilih salah satu bentuk saja, namun sudah bentuk yang tabel ya, yang dikenali oleh si Excel sebagai tabel. Kalau belum teman-teman kenai format S-Table, biasanya Excel belum membaca sebagai tabel. Masuk ke tab Home, format S-Table. Nah, pilih salah satu tipe tabel sesuai dengan kebutuhan, ada light, medium, atau dark. Kemudian kita pilih pada dialog format s table. Nah, di sini light medium atau dark ini yang di sini, teman-teman. Format s table, teman-teman pilih yang warnanya tidak terlalu gelap, berarti light, medium mungkin agak sedang, kemudian berikutnya ke bawah lagi kali ya. Itu opsi-opsinya yang dimaksud. Kemudian kita geser di sini. Pada dialog box format s -table, seluruh data secara otomatis akan terseleksi. Jadi nanti kalau teman-teman tadi by default sudah menentukan ya, saya memblok data tabel saya. Nah, nanti teman-teman akan dapat ya B3 sampai dengan O47. Nah, di sini kita lihat ada B berapa nih kayaknya. Ini B nya Nah, ini bermula di mana? Nah, ini mungkin atau mungkin yang berbeda ya, yang diambil ya. Kalau berbeda nanti mungkin bisa teman-teman sesuaikan aja untuk letak dari tabelnya. Nah, nanti bisa. Nah, ini dapat juga menseleksi ulang tabel jika tidak terseleksi. Nah, nanti teman-teman gantikan saja di sini adalah area tabelnya. Pastikan checklist my table as header. Kalau kolom sudah ada judul, silakan checklist kemudian klik OK. Nah, di sini nanti teman-teman masuk ke langkah berikutnya, tabel akan diformat menjadi format S-table. Kemudian tambahkan slicer untuk filter data dengan cara masuk ke tab Insert, kemudian pilih slicer. Jadi slicer ini akan kita gunakan untuk mengiris data. Jadi di belakang ya, ini teman-teman ya. Belakang ini sudah data format S-table. Kalau teman-teman lihat pembedanya adalah adanya filter yang sudah nempel include Kemudian nanti kita kena insert slicer. Teman-teman bisa mengiris data. Jadi misalkan di sana ada beberapa data, silakan ambil saja data yang diperlukan. Mirip dengan model uh, ini ya, advanced filter atau filter ya. Namun di sini uh, cukup berbeda nanti secara uh, tampilan prosesnya. Pada window slicer gunakan checklist untuk memilih berdasarkan car atau day. Nah, ini boleh pilih day atau car. Slicer akan muncul pada workbook. Cara penggunaannya cukup dengan klik uh, button tombol slicer. Klik salah satu item misalkan car pada slicer dan data tabel akan difilter sesuai mobil. Jadi kebetulan datanya berbahasa Inggris, kita tentukan ya. Misalkan kita ambil yang car. Nah, nanti akan difilter berdasarkan merek mobilnya. Nah, klik salah satu item d hari. Nah, di sini data tabel akan difilter berdasarkan hari. Nah, untuk seleksi multi item, clear filter gunakan pada tombol kanan atas ya. Jadi kalau misalkan teman-teman akan ada multi item bisa juga. Nah, ini adalah contoh representasi ketika nanti teman-teman menerapkan slicer. Ini adalah representasi tabel yang dihasilkan dari format S table. Akan teman-teman lihat ya, ada beberapa formatting filternya di sini yang sudah ada tadi, ya segitiga yang ada drop down-nya. Kemudian, dalam hal interface ini akan bentuk tampilannya menarik, ya. Keunggulan lainnya, kita dapat memfilter data dengan lebih interaktif. Kekurangannya dari slicer adalah kita tidak dapat memfilter data dengan kondisi operator seperti filter pada number filter greater than less than equal than nah ini tidak tidak bisa ya teman-teman ya jadi slicer ini mengiris tapi nggak bisa pakai ini ya eh uh, operasi hitung ya lebih besar lebih kecil gitu nggak bisa teman-teman kalau itu pakai yang tadi aja advance filter kalau lebih besar lebih kecil sama dengan tidak sama dengan nah ini pakailah advance filter kalau yang ini cuman mana yang memenuhi aja yang bisa gitu ya. User menggunakan slicer biasanya lebih cocok digunakan sebagai tools dalam pembuatan Excel dashboard untuk data reporting. Jadi, kalau misalkan teman-teman akan melaporkan, membuat laporan, nah bisa nih pakai seperti ini. Jadi, misalkan data penjualan dari mobil, ya, merek mobil, ada beberapa data, kita hanya membutuhkan mobil tertentu saja, misalkan mobil yang... Penjualannya untuk Honda, Hyundai, Nissan, dan Suzuki saja. Nah, silakan nanti bisa teman-teman pilih itu saja. Kemudian tentunya kita cek ya, di sini data-data car atau mobil hanya khusus yang diiris saja tadi. Yang diiris hanya Honda, Hyundai, Nissan, dan Suzuki saja. Tentunya data-data yang dimunculkan hanya akan seputar data yang diminta untuk diiris tadi itu ya. Jadi tidak semua data dimunculkan, mirip dengan filter juga. Lanjutnya adalah membuat pivot chart. Untuk materi kita kali ini cukup panjang ya. Nanti teman-teman bisa, misalkan nanti waktunya ternyata terbatas, teman-teman bisa melanjutkan ya. Membuat pivot chart ya. Pivot chart ini adalah fitur grafik pivot table untuk melakukan representasi data ya dari pivot table ya. Jadi awal mula sebelum teman-teman membuat pivot chart, silahkan buat dulu pivot table. Jadi buat dulu tabel pivotnya. <tuh> di mana pivot table dan pivot chart itu saling terkoneksi satu sama lain? Nah, fungsi untuk pivot chart di Excel ini adalah membuat grafik secara instan, ya. Jadi, teman-teman bisa membuat representasi chart atau grafik yang dihasilkan dari pivot table-nya. Syaratnya, kalau buat pivot chart harus buat pivot table dulu. Nah, fitur ini dapat mempercepat pembuatan grafik dalam satu data. Nah, bisa juga ya untuk memberikan representasi data, teman-teman bisa pakai pivot chart. Nah, Microsoft Excel sebenarnya sudah menyediakan fitur sorting, pengurutan, filter, penyaringan dan subtotal pengelompokan ya pada sebuah tabel. Namun jika merasa fitur tadi masih kurang, nah, teman-teman bisa menggunakan ini ya tadi ya membutuhkan pivot table Excel. Nah, pivot table adalah satu tabel yang merangkum Data dan tabel lain yang dilakukan untuk menerapkan operasi tertentu ada sort, ada rata-rata penjumlahan yang lainnya ya termasuk mengelompokkan data subtotal tadi ya pengelompokan data. Nah pada uh, Microsoft Excel pivot table merupakan salah satu fitur Excel yang sangat powerful. Jadi teman-teman bisa meringkas, menganalisis, mengeksplor ya menyajikan data. Nah penyajian data dengan pivot table relatif lebih cepat. Dengan beberapa klik, teman-teman sudah bisa mengenai beberapa macam formula. Nah, pivot table ini cukup fleksibel, ya, dapat disesuaikan tergantung keinginan. Nah, di sini perhatikan dua tabel penjualan berikut. Jadi, kita memiliki dua tabel, perhatikan dulu di sini. Nah, isi pada kedua tabel sebenarnya sama, jadi keduanya sebenarnya data sama, hanya susunan kolom berbeda. Meskipun datanya sama, teman-teman akan mendapatkan gambaran yang berbeda. Kalau kalian membuat laporan penjualan, katakanlah kita diberikan data seperti ini di awalnya yang atas dulu, teman-teman. Ada kolom toko, barang, dan penjualan, kemudian kita coba sesuaikan ya. Dalam format pivot table yang di bawahnya, teman-teman, pivot table-nya. Jadi, biar kita bacanya lebih enak nih. Kalau pivot table teman-teman buat saja sampai interaktif ya, sampai seinteraktif mungkin. Kita diberikan tabel asli seperti ini, kita diberikan hasil pivot table yang di bawahnya yang biru tebal. Di mana kita sudah mengkategorikan nih teman-teman ya, penjualan barang berdasarkan barangnya. Kemudian kita lihat perbandingan antara toko cabang 1 dan 2. Nah kemudian sudah dihitungkan ya nanti teman-teman ya grand total. Nah untuk pivot table juga ada satu yang saya minta teman-teman perhatikan juga. Bahwa nanti ketika melakukan block data dari tabel asli ini enggak usah pakai ini ya ternyata ya. Enggak usah pakai yang bawah sendiri. Total ini enggak perlu karena nanti sudah dihitungkan grand total ini otomatis dihasilkan melalui pivot table. Jadi dia akan sudah langsung dibantu nggak usah teman-teman blok sampai total gitu ya nanti kalau untuk membuat pivot table biar nanti dihitungkan karena nanti mungkin positioningnya akan teman-teman sesuaikan ya kalau untuk pivot table tidak seperti tabel yang biasa teman-teman bisa buat lebih interaktif nah manfaat menggunakan pivot table di sini akan mendapatkan beberapa keuntungan misalkan yang pertama membuat penyajian data dan tampilan yang berbeda dengan data yang sama Kemudian memindahkan field pada berbagai lokasi yang berbeda, selanjutnya menentukan field atau kolom mana saja yang akan ditampilkan dalam penyajian laporan, kemudian melakukan kalkulasi mengumpulkan field data numerik dan beberapa uh, hitungan ya tadi ya ada sum, count dan average, kemudian melakukan filter untuk menampilkan nilai data mana saja yang akan ditampilkan, kemudian membuat laporan dalam bentuk yang lain dari sebuah pivot table kemudian membuat pivot chart ya. Kalau misalkan tadi teman-teman sudah menghasilkan pivot table. Nah, persiapan untuk membuat pivot table di Excel. Nah, di sini untuk membuat pivot table silahkan ya pastikan tidak ada baris atau kolom yang kosong pada range data. Nah silahkan data nanti untuk dilengkapi. Kemudian jika kosong silahkan diisi. Jadi tidak ada missing value atau nilai yang hilang. Kemudian setiap kolom pada data sumber harus mempunyai nama unik atau unique header name. Jadi pastikan ada uh, tadi ya seperti ini, teman-teman. Ada kolom judulnya. Yang berbeda atau yang unik. Kemudian di sini buat sesingkat mungkin asal mewakili jenis dan data pada barisnya. Jadi kalau bisa namanya tidak perlu terlalu panjang hindari penggunaan merge cells pada header tabel sumber data. Jadi kalau bisa pakai kolomnya yang jangan di merge ya, jangan yang dijadikan satu. Kemudian tipe data pada setiap kolom harus sama, misalkan jangan mencampur tipe data tanggal dengan teks. Nah, mungkin akan ada beda tipe data nanti teman-teman bisa cek ya. Kemudian sangat dianjurkan menerapkan format tabel pada data sumber Hal ini akan mempermudah Anda dalam membuat pivot table ya. Jadi kalau pivot table mungkin teman-teman akan melihat penggunaan format table. Selain mengatur sumber data dengan format table, bisa menerapkan define range untuk menamai range data ya. Sebagai nama uh, range yang dinamis. Nah ini sudah cukup panjang ya teman-teman ya. Karena materinya cukup banyak ada lima fitur yang teman-teman mulai kenali atau mulai pelajari pada pertemuan ini. Nah, kita lanjut dulu ke sini ya, sebentar. Kita masuk silahkan nanti untuk yang tesnya agak akhir aja teman-teman. Silahkan nanti masuk ke latihan 13, dibuka saja di latihan 13. Nah, di sini sudah ada file latihan 13. Nah, teman-teman silahkan bisa membuka file tersebut. Sebentar, saya geser dulu. Ini adalah isi dari filenya, di mana akan memuat lima. Uh, ini ya, sheet yang pertama adalah short filter satu, dua advance filter, subtotal, dan pivot. Ada lima, teman-teman. Pastikan sudah download dulu kemudian nanti silakan menerapkan ya. Nah, untuk uh, beberapa kasus ini, saya tentukan saja ya, teman-teman. Ya, apa? Pertanyaan untuk masing-masing dari sheet -nya. Untuk yang pertama, kalau kita lihat ya teman-teman ya di sini, dari data yang tersedia, teman-teman bisa melihat ya, penggunaan untuk uh, shot dan filter, teman-teman. Silahkan ya, untuk yang uh, sheet 1 dikenai shot dan filter, di mana di sini untuk data pengiriman, teman-teman akan melihat bahwa urutannya belum terurut. Nah, silakan bisa dikenai mungkin shortnya, silakan di short. Ketentuannya adalah tidak saya tentukan ya Boleh A ke Z atau Z ke A ya Ascending atau descending Namun saya minta untuk dilakukan pengurutan atau sorting Kemudian karena ada kata filter juga Berarti nanti akan kita kenai filter Nah kebetulan untuk prioritas di sini Prioritas sudah diurutkan ya, jadi dari rendah sedang ke tinggi. Nah, saya minta untuk prioritas ini, jadi saya kasih coloring aja ya teman-teman ya. Ya, akan teman-teman kerjakan ini adalah bagian pengiriman, kemudian bagian prioritas ini juga. Namun untuk pengiriman bisa a ke z-z ke a, prioritas silahkan teman-teman bisa urutkan. Kalau sudah rendah ke tinggi, mohon mungkin bisa diganti saja, tinggi ke rendahnya seperti apa. Kemudian nanti silakan untuk mengambil di bagian buah. Ini kalau mau dikenai sorting juga nggak apa-apa. Salah satunya. gitu. Silakan pick atau choose salah satu saja. Pilih salah satu. Nah ini untuk yang kasus sort tadi ya. Filter juga sama teman-teman ya. Untuk yang filter silakan ya nanti. Filter ini nanti teman-teman akan lakukan filter data Bulan mana misalkan yang akan dimunculkan kemudian prioritas apa yang kalian akan munculkan nah itu adalah pertanyaannya gitu ya untuk yang short filter 1 <tuh> Maaf ya saya agak kering sambil minum udah sekitar sejaman deh saya yang present sebentar ya masuk untuk yang bagian short filter 2. Jadi ini saya jelaskan dulu ya teman-teman ya. Nanti misalkan kita nggak ada cukup waktu, nanti teman-teman bisa lanjutkan berdasarkan pertanyaan yang saya ajukan ke ini ya tadi ya yang saya sampaikan untuk teman-teman coba eksekusi ya. <tuh> Kalau nanti memang ada yang sudah bisa, seperti biasa ya, saya beri kesempatan untuk menambahkan poin skor. Tapi kalau tidak nanti mohon langsung aja ya teman-teman ya. Kalau memang nanti kita waktu yang nggak cukup, nanti teman-teman kumpulkan berdasarkan instruksi yang saya minta di sini saja ya di latihan P13 ya. Baik, kita lanjut ke latihan short filter 2 di sini. Nah, silakan untuk kasus yang short filter 2 ini teman-teman bisa melakukan sama untuk sorting dan filternya. Silakan di sini cukup banyak ragamnya ya untuk yang e, tabel yang kedua. Karena ada banyak ya yang teman-teman bisa urutkan. Mungkin bisa berdasarkan ukuran gitu ya. Atau berdasarkan alamat, untuk berdasarkan abjad itu juga bisa atau by nama juga bisa atau tanggal. Di sini opsinya cukup banyak namun saya minta adalah teman-teman untuk mengenai sort dan filternya. Silakan ya kalau misalkan ada yang Disorting sorting silakan ya sorting beberapa kolom gitu ya paling tidak mungkin seperti yang tadi ya teman-teman ya setidaknya di sini cukup banyak mungkin bisa tiga kolom teman-teman yang kalian sorting misalkan contohnya itu atau dua kolom lah setidaknya dua kolom teman-teman sorting dua saja kemudian uh, tinggal di filter yang di kalian kenai filter juga dua aja nggak apa-apa gitu ya jadi karena kita ada sepuluh ya teman uh, maaf lima ya maaf kita buat dua dua aja yang teman teman kenai uh, sorting adalah misalkan tadi ya dua saja pengiriman dan prioritas kemudian silakan difilter ya untuk pengiriman dan prioritasnya kan kita dapat dua dua ya masing masing ya sorting dua filter dua ini juga sama silakan pilih saja yang teman teman lakukan sorting dan filter tapi nanti mohon diberikan ini ya keterangan ya atau nanti biasanya hasilnya sudah akan terlihat ya mana yang disorting mungkin teman-teman boleh kalau ditambahkan keterangan boleh untuk menjelaskan tapi kalau misalkan tidak juga nggak apa-apa nanti biasanya sudah kelihatan ya mana yang disorting mana yang difilter tapi kalau kasih keterangan kasih aja di kanannya. Oke sampai sini ada yang dilarang Kalau tidak ada kita lanjut ya advance filter. Nah untuk advance filter ini serupa dengan yang ada di dalam materi tadi. Kita sudah menyinggung satu contoh yaitu untuk toko buah B lebih besar dari satu juta. Nah silakan nanti teman-teman bisa menjalankan prosesnya untuk tabel ini ya tabel penjualannya. Bagaimana untuk mengenai tiga kriteria ada yang jumlah lebih dari satu juta. Toko salak tidak sama ini kat, e, untuk yang ini tidak sama ya teman-teman ya artinya Untuk yang ini adalah tidak sama Kemudian toko ini adalah ada bintangnya Nah ada bintangnya ini adalah untuk apa Nah silakan nanti teman-teman bisa Kalau yang mau paparan mungkin sambil menjelaskan Kalau yang tidak mungkin seperti apa Nah silakan untuk bisa mengenai tabel ini ya untuk menampilkan data berdasarkan tiga kriteria. Nah, saran saya tolong nanti untuk ditampilkannya jangan di tabel asli. Di kanan ini ya yang kosong aja. Jadi hasilnya biar tidak tabrakan ya dengan tabel aslinya. Boleh di mana beberapa lokasi di sekitarnya aja yang kosong. Oke, kita lanjut kalau tidak ada yang bertanya ke subtotal Nah, untuk subtotal di sini teman-teman akan menemukan ya, karena tadi kita bilang dua-dua, kebetulan di sini tiga nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena dua tadi yang toko buah kan sudah dikasih instruksi di dalam contoh. Jadi silakan toko buah tetap dikerjakan, tapi sudah ada contoh, mohon untuk menambahkan yang di dua kriteria ini ya. Tidak sama dengan salah dan S-nya bintang. S bintang itu buat apa? Nah, nanti silakan dicoba. Nah, subtotal di sini juga ada dua silakan ya teman-teman bisa memanfaatkan konsep subtotal untuk tadi ya kolom t-shirt size atau ukuran kaos dan payment method. Nah, payment method ini agak sedikit random. Nah, silakan diapakan gitu tadi. Kan ada instruksi yang perlu diperhatikan ya. Ada dua silakan payment method dan t-shirt size-nya kemudian dikenai subtotal ya teman-teman ya. Subtotalnya kenapa yang tadi contohnya count. Nah, ini silakan nanti dicoba kenapa count, kenapa sum gitu ya. Itu adalah beberapa konsep yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian masuk ke pivot. Hati-hati yang pivot karena pivot ini akan cukup banyak ya teman-teman ya. Pivot ini teman-teman diminta untuk membuat tadi jangan lupa pivot table berarti teman-teman buat dari pivot eh maaf dari data ini kalian buatkan pivot table-nya baru dibuatkan pivot chart. Berarti ada dua ya. Jadi kita memiliki 10 item untuk masing-masing. Persit ada dua question, ada dua pertanyaan. Silakan nanti teman-teman implementasikan. Bagi yang ingin mengisi poin keaktifan, saya beri kesempatan mungkin Nah, nanti karena teman-teman juga akan ada kelas ya, nanti nggak apa-apa untuk latihannya, nanti mungkin saya bisa tambahkan extend waktunya ya, karena teman-teman uh, bisa nambahin wak apa, uh, kalau tidak salah nanti pukul 10 teman-teman sudah ada kelas lagi kan ya. Nah nanti silakan saja bisa dilanjut ya ini untuk pengerjaannya. Kayaknya saya beri kesempatan tidak untuk mau ada yang mau membahas, mau mencoba mengerjakan tidak atau sudah mendemokan sendiri kemudian akan dimunculkan untuk menambah poin. silahkan Saya mau. Ada yang mau coba? Saya Kalau mau. tidak ada sih nanti saya berikan kesempatannya ke teman-teman untuk mencobakan sendiri. Saya mau. Untuk beberapa contohnya karena memang sudah saya sampaikan ya di dalam video tutorial. Silakan ada yang ingin ditanyakan tidak teman-teman ya untuk materi kita dan juga untuk percobaannya. Kalau untuk percobaan saya minta teman-teman yang mendemokan dari 5 pertanyaan tadi lima pertanyaan untuk masing-masing seat ada dua ini ya dua case yang saya minta biasanya <tuh> silahkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan tidak atau sudah paham semua gimana Ibu, saya masih kurang paham di pi table ya, bentar ya, teman-teman. Ya, saya ini dulu, kayaknya di saya audionya yang bermasalah sebentar ya. Uh, Silahkan teman-teman cek sound dulu deh, ada yang mau mengetes, audio. Selamat pagi, Ibu. Oke, sip, terima kasih, maaf ya, kayaknya di saya yang problem untuk audio tadi. Maaf ya belum terbaca. Baik teman-teman ada yang ingin ditanyakan tidak untuk contoh tadi atau ada yang ingin mencoba dulu? Ibu, izin mau nanya bu untuk yang saya masih kurang paham di pivot hmm. table bu. Oke okay, pivot table mbak. Baik kita coba ya teman-teman ya kita cek untuk materi dulu sebentar mohon maaf ya yang ini kayaknya banyak sekali ya tapi banyak ragamnya tapi pelan pelan aja nggak bapak nanti saya extend waktunya teman teman ya jadi eh, biar teman teman bisa mencoba karena saya tahu teman teman habis ini ada kelas kan ya kemarin infonya nanti mungkin sampai nanti malam biar teman teman agak longgar waktunya eh, kita tadi di pivot table ya pivot table di saya sudah share screen kan ya kita masuk ke pivot table teman teman pivot table bagian paling bawah ya. Nah, pivot table di sini teman-teman. Nah, saya izin share screen 2 aja kali ya teman-teman ya. Di sini biar kelihatan semuanya. Jadi kita memiliki ini tadi contoh materi, kita memiliki tabel yang sudah tersedia. Jadi di sini seperti ini teman-teman. Untuk uh, pivot table saya gedein dulu ya bentar. Jadi teman-teman nanti sudah diberikan data table ya. Data tablenya adalah yang ini. Jadi kita ada toko, barang, dan penjualan. Yang atasnya tugas teman-teman adalah membuatkan tabel pivot. Tabel pivot atau pivot table itu berasal dari tata tabel biasa. Ini silahkan nanti bisa di aja. Kayaknya saya ada ini ya, demonya ya. Untuk membuatnya silahkan diblok aja teman-teman untuk prosesnya. Namun hati-hati bloknya itu cukup sampai sini aja. Jadi nggak usah pakai ini ya. Nggak usah pakai bagian di bawahnya teman-teman. Nggak usah pakai total. Kemudian kalau dari instruksi mungkin nanti teman-teman bisa cross check lagi ya dengan video pembelajarannya karena nanti di sini sebenarnya bagian dari latihan saya memang meminta teman-teman untuk mempelajari proses pembuatannya. Saya mungkin hanya memberikan beberapa clue saja ya supaya teman-teman uh, apa ada hint gitu ya. Ada kisi-kisinya gitu. Jadi tadi kita blok untuk datanya saja untuk total nanti untuk grand total ini akan dibantu oleh pivot table. Jadi tidak perlu teman-teman yang harus diikutkan. Nah, silakan nanti diblok saja dibuatkan tadi format S table. Teman-teman akan menentukan bentuk tabelnya baru nanti teman-teman akan dibuat tabelnya ya. Teman-teman tentukan dulu bentuk format S table. Nah, pilih aja tadi kan ada light, medium dan dark pilih aja lah salah satu, kemudian nanti teman-teman tentukan ya bentuknya ya. Kalau sudah, nanti teman-teman tes aja ya. Saya agak sedikit mis, kalau tidak salah untuk amannya sebenarnya kalau kita menggunakan table pakai form format S table Kalau tidak nanti masuk aja di dalam insert pivot ya. Ini pivot table ini pivot table ini kan tadi ya menu yang kita tentukan atau kayak kemarin kalian pakai ini quick analysis bagian tables ini juga ada pivot table silakan sama aja menunya juga sama nah kayak gini tapi kalau ini pivot yang kayak gini ya masih bentuk langsung ya dia dibuatkan sendiri kita buat yang ini aja teman-teman yang tadi ya aduh ntar malah ketutup lagi tadi ntar saya buka dulu nah ini ini sudah langsung teman-teman kalau tadi kita pakai yang format ini ya <tuh> untuk yang pakai uh, klik kanan yang pakai quick analysis langsung tapi saran saya mungkin lewat sini aja teman-teman aman yang pivot table yang di sini jadi datanya nggak langsung keubah gitu ya ini kan data aslinya dia langsung keubahnya di dalam sheet baru Nah, nanti dibuatkan seperti ini. Nah, biar nggak kaget, langsung aja yang di sini aja di, di apa blok kemudian pivot table. Nah, ini adalah yang tadi. Kebetulan kalau di materi kalau nggak salah tadi bahasa Indonesia ya. Sebentar. Saya geser dulu ya. <tuh>. Muncul tidak yang tadi eh materi eh menunya pivot table. <tuh>. Oh, ada ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek demonya. Di sini menentukan ini ya. Kayaknya itu tadi ada deh. Sebentar. Ini slicer ya, sebelumnya ya. Nah, ini map map pivot table-nya di sini tadi pivot chart map. The pivot chart, pivot table kayak saya tadi kayak saya lihat deh. Nah, ini teman-teman. Kebetulan tadi bahasa Indonesia ya. Kita pakai yang bahasa Inggris. Nanti <tuh> Ini saya gedein dulu ya. Aduh. Bentar. Ini hampir votable. Aduh. Bentar ya teman-teman. Ke scroll kayaknya dia geser deh. Nah ini. Ini kayaknya. Nah ini. <tuh>. Eh kok total sih. Mana tadi malah. Gede malah geser. Nah ini. Menunya yang ini ya. Saya perbesar dikit deh. Biar kelihatan. Nah, ini yang bahasa Inggris. Ini yang bahasa Indonesia. Saya share dua-duanya kan ya. Nah, nanti silakan menentukan ya. Tabel range ini adalah ini teman-teman yang di blok. Dari A1 sampai dengan C7 misalkan. Nah, kemudian silakan. Kalau worksheet-nya sama ya sudah. Nanti di dalam existing worksheet. Nanti set aja location. Jadi, kita menentukan lokasi yang sama aja teman-teman. nggak usah pindah. Kalau new nanti pindah. Pindah worksheet oksid baru dibuatkan gitu ya. Nanti silakan dibuat aja. Nah, baru <tuh> nanti teman-teman akan mendapatkan hasil dari pivot table-nya ya. Di mana pivot table-nya nanti teman-teman dapati akan disusun ya. Kalau saran saya untuk penyusunan pivot table, silakan bentuknya yang seperti ini ya. Nanti dibuat saja untuk penjualan barang, kemudian barang-barang yang terjual adalah yang di sini. Jadi barangnya. Kemudian di sini ada tokonya. Dibuatnya adalah seperti ini, namun untuk pivot nanti teman-teman bisa lihat ya di dalam uh, video pembelajarannya. Kalau pivot itu bisa teman-teman ubah ya di dalam pivoting setting. <coughs> Location-nya lebih mudah. Nanti kalau teman-teman bekerja dengan pivot table ini akan muncul seperti ini. Saya ganti aja yang putih biar enggak gelap. Ntar. Nah, akan ada pivot table field. Ini akan teman-teman sebenarnya melakukan drag and drop atau pemisahan. Kalau teman-teman mana yang mau jadi kolom, mana yang mau jadi table, ini tinggal digeser atau mungkin milih opsi juga bisa. Nah, ini nanti silahkan dicoba saja gitu ya. Saya enggak enggak pengen terlalu banyak menyampaikan supaya teman-teman mencoba ya. Hasil dari tabel yang seperti ini, data tabel biasa, kalian ubah menjadi pivot table berbentuk seperti ini ya yang biru tebal. Kemudian dari hasil tabel pivot table, mohon nanti dibuatkan untuk pivot chart ya teman-teman ya. Baterai saya sudah habis deh. Bentar. Semoga bisa memberikan hint ya, clue untuk uh, pengerjaan teman-teman. Karena berhubung di sini saya buat jadi latihan, saya pengen teman-teman mencoba dulu. Baru nanti mungkin pertemuan besok kan ketemu lagi nih Kamis. Kalau memang teman-teman masih ada yang kesulitan karena teman-teman sudah mencoba, jadi kita bisa membahas karena kalian seperti apa yang menjadi uh, kesulitan gitu ya. Saya pengen teman-teman mencoba dulu gitu. Nah dari contoh ini uh, lima contoh tadi ya teman-teman ya ada lima contoh kasus. Nah silakan ada yang ingin mencoba dulu dari contoh kasusnya. Saya beri kesempatan untuk mencoba saya kasus. Mau... Boleh silakan Mbak. Saya, saya besar ya. Saatnya. Silakan. Yang satu filter satu ya Bu. Oke okay, baik silakan Mbak. Silakan teman-teman hmm. boleh pikir ya, boleh choose pilih-pilih yang mana bebas <tuh> mumpung belum belum ini ya biar sekalian membahas nanti untuk teman-teman kita biar lebih cepat gitu misalkan Sudah terlihat, Bu? Sudah, silakan, Mbak. Eh uh, yang pertama kan mengurutkan <tuh> data itu kita hmm. uh, apa blok semuanya lalu uh, kita okay. klik ke data terus urutkan <tuh> habis itu ini harus dicentang terus kita pilih mau rutin yang mana. Ini aku mau urutin yang pengiriman dulu lalu uh, daftar custom nah ini uh, udah ada yang januari februari maret April, mei kalau misalnya nggak ada tinggal daftar baru klik di sini terus tambah nah kita klik yang januari februari maret sampai desember terus klik oke okay. lalu klik oke okay. sudah terurut yang pengiriman oke okay. lalu yang prioritas sama di blog semua juga lalu diurutkan di checklist juga lalu kita klik yang prioritas mm -hmm. lalu daftar custom lalu kalau misalnya di sini nggak ada tinggal daftar baru tapi ini karena udah ada tinggi sedang dan rendah oke okay. uh, langsung oke okay. oke okay. okay. dan keubah. coba tapi tapi pengirimannya juga berubah iya nggak apa-apa betul nggak apa, apa mbak betul jadi gini ya teman-teman ya jadi kita sembari bahas karena kalau nanti teman-teman dia akan saling ini ya menyesuaikan ya teman-teman ya karena dia kan data dari masing-masing barisnya ya kalau tinggi kan dia akan ikut sama Februari misalkan kemudian yang sedang sama Agustus nah ini nggak apa-apa teman-teman makanya akan akan ur urutannya berubah ya nanti mungkin teman-teman bisa ya dibuat aja copy saja ya di sini copy sheet saja untuk yang bagian mungkin teman-teman berikan nama sheetnya adalah short untuk pengiriman kemudian sort untuk prioritas atau teman-teman kopikan saja di kanan kirinya yang kosong untuk versi yang sudah terurut gitu. Tapi jangan manual ya, pakai saja menu yang ada sort dan filter itu ya. Ini kan kebetulan didemokan, jadi kita tahu prosesnya. Bagi yang nanti teman-teman tinggal submit, mohon bisa jangan di lokasi yang sama mungkin. Kalau misalkan takut nggak ini ya. Kalau untuk pengiriman mungkin langsung diurutkan bagian prioritas takut nanti geser nah nanti silahkan dikopikan aja di area yang berbeda di bawahnya aja teman-teman takutnya nanti di sini ikut keubah kan ya kalau di sebelah kanan nah silahkan di bawahnya bisa tuh biar kelihatan tadi kan dua soal ya dari saya ya yang pengiriman dan prioritas biar kita tahu ya proses sorting nah kalau filternya gimana mbak kalau oh, filternya sama di blok semua Lalu ke data juga habis itu mm -hmm. klik filter nah ini kan kita bisa ngurutin misalnya kita mau bulan ya, apa? coba Agustus doang sama Juni Oke okay, ya, silahkan kita checklist cuman Agustus sama Juni aja Oke Oke okay. okay. jadi yang pengiriman yang ada cuman ya, Juni sama Agustus Oke Maret nggak okay. ya? apa-apa sekalian hmm. misalkan Oke okay. Nah misalnya kita nice. tolong kalau misalnya, ditolong, kalau misalnya yang prioritas ini bisa diklik terus misalnya kita mau yang tingginya aja mm -hmm. Tinggal checklist yang tingginya aja Oke okay. coba jalankan Sep seperti ini ya oke okay. nah ini udah sekalian ya teman-teman ya satu orang udah dapat empat contoh gitu jadi silahkan ya e, mbak salsa bila bisa mencatatkan keaktifannya sebentar ya saya share dulu ini linknya langsung e, makasih ya mbak ya langsung udah empat aja sekalian karena sudah mempresentasikan dua contoh dan dua soal ya di dalamnya gitu ya dapat empat kesempatan untuk satu orang silahkan sebentar ya saya copy kan dulu link untuk mencatatkan keaktifannya. Bagi teman-teman yang lain tadi sudah ada beberapa yang booking uh, seat ya yang sudah diselesaikan sebentar ya. Saya share untuk linknya dulu. Silakan teman-teman menyiapkan yang mau paparan hasil Sebentar ya. Saya copy dulu. Ini tadi pukul 7 ya teman-teman ya. 710 sampai dengan pukul 940 ya kalau enggak salah ya. 40 kemudian online. Nih ya, saya kopikan linknya biar teman-teman bisa ini yang aktif mohon diisikan langsung aja ya empat ini tadi karena ada empat contoh sudah dicobakan untuk masing-masing shot 2 filter 2 baik silahkan tadi Mbak Salsa Bila bisa mengisikan ya kita lanjut yang sudah ke... makasih ya Mbak ya ada Mbak Laura Kristin ada di bagian advanced filter izin ya Ibu silakan Mbak baik saya izin share screen ya Bu silakan silakan nanti disiapkan ya Mbak Fatia untuk subtotal nah, sudah ada yang bu short filter tadi masih ada juga teman-teman kalau yang mau coba silakan Mbak sambil dicoba dulu bisa sebentar lagi loading mm -hmm masih proses juga ini belum muncul ntar ya Bu maaf, apa-apa okay. gak apa. -apa, gak apa. Silakan sok. Oke. Okay. Ini untuk Advance filter kan tadi Ibu uh, memerintahkan yang. Tiga yang... soal ya. Uh -huh. Tapi nggak apa-apa Mbak. Yang toko buah sekalian ya, tolong. Jadi tiga biar dapat tiga. Baik berarti toko buah terus yang toko untuk barang yang salah sama. sama nah yang S itu apa nanti silahkan disampaikan ya ke teman ya. jadi dimulai uh, dari yang toko dari yang toko buah dulu ya silahkan untuk advance filter itu kita blok bagian yang ini aja dulu yang bagian toko buah setelah itu kita bisa pilih ke bagian uh, insert eh, bukan bukan insert dia di bagian data sebentar silakan. Bentar ya, Bu, maaf ini Ya, nggak apa-apa. Nah, nanti bagi teman-teman yang sudah book ini silakan disiapkan ya, Mbak Fatia subtotal. Mungkin teman-teman yang lain yang sudah menyelesaikan atau mencoba latihan bisa dipaparkan untuk menambahkan poin gitu ya. Silakan. Oke, ini kan tadi udah di-block ya. Nah, di untuk nge-advance ngefil filter itu ada di uh, bagian data. Setelah itu pilih yang bagi menu advance-nya ini. Nah, setelah itu karena tadi aku udah nyoba, jadi ini kita bisa ulang dari awal untuk list range-nya. Itu tuh dari uh, kolom yang ini, dari A5 sampai G21. Nah, untuk kriteria range-nya ini adalah yang uh, kolom yang toko buah ini. Jadi, ini karena tadi udah nyoba, kita ulang aja, berarti dari sini ke sini. Nah. Setelah itu kita akan uh, perlu copy to another location. Jadi kita klik copy to another location. Setelah itu kita uh, bisa copy ke sesuai dengan pilihan masing-masing. Bisa dalam satu worksheet atau worksheet workbook atau beda. Nah, habis itu kita bisa uh, pilih lokasi yang diinginkan. Misalkan saya mau di bagian sini. Setelah itu bisa klik unique records only. Habis itu klik OK. Nah, kenapa di sini uh, toko buah B-nya hanya dua? Karena kan di sini uh, syaratnya adalah lebih dari satu juta. Dan yang lebih dari satu juta itu hanya di nomor 5 dan 6. Yaitu di atas satu juta ada satu juta ribu dan satu juta ribu. Oke, baik. Nah, selanjutnya untuk yang barang. Barang itu sama kayak tadi, kita dari awal ngeblok bagian barang ini, toko barang salak ini, lalu klik advance. Nah, di sini kan udah sama ya perintahnya, yaitu di list range-nya itu udah dari A5 sampai G21. Nah, sedangkan kriteria range-nya itu belum berubah, jadi kita... Oh, oh iya. Nah, untuk oh. itu kita tinggal blok lagi, terus tarik hmm. untuk empat kolom ini aja. Setelah itu, untuk copy 2-nya, itu kita jangan lupa klik copy to another location. Ini jangan ada di lokasi yang sama kalau sama. Bisa beda, karena nanti akan mempengaruhi atau tidak bisa. Nah, kalau udah klik unit records only boleh lalu klik oke. Okay. Hasilnya apa saja? Ini klik bisa ini bisa klik yes. Nah, jadi di sini menjelaskan uh, buah yang selain salak ya, Bu ya. Betul. Jadi nah, tidak Salak ya itu teman-teman artinya. Bukan sama dengan salak gitu maksudnya. Ya, salak jadi, salak nanti... pastikan. Cek lagi. Tidak masuk ya. Ya izin Ibu. Tidak ada salah. Ya, aman ya. Betul teman-teman. Hmm. Sudah dikenai. benar Nah lanjut Oke. untuk yang S. Apa itu S? Silahkan Mbak dibahas. Ini kurang lebih. ya Ini. <laughs> Caranya. Apa -apa. Kita pertama-tama ngeblok ini dulu. Hmm. Terus klik. Advance filter. Ini sama ya untuk list range-nya. Nah, untuk criteria nya jangan lupa diubah lagi karena udah beda uh, bagian. Setelah itu kita block. Nah, copy to another location-nya. Ini juga dipindahin sesuai yang diinginkan. Bisa di bagian sini. Nah, setelah itu Bentar. kurang panjang jadi kita agak panjang nah setelah itu kita klik unique records only setelah itu klik oke okay. oh kok kenapa ini hati-hati tunggu ibu maaf hati-hati apa -hati. pas ini ya input tadi mungkin di kriteria ya. coba dicek lagi atau apa yang salah typo oke okay. izin ulang menjelaskan ya, ya bu diulangkan saja ah, biar enggak oh, Baik, Bu. pertama kita blok yang toko barang yang S ini, terus uh, list range-nya sama ya, dari A5 sampai G21. 21, okay. Terus kriteria, kriteria range-nya itu diubah menjadi sesuai yang kita pilih. Nah, setelah itu kita klik copy to under location. Nah, ini untuk lokasinya itu kita harus ubah. Hati-hati, Mbak, itu I ya. I. Yeah. Nah, coba cari yang lokasi yang lain. <tuh>

Plus dolar lagi dan dua. Setelah itu kita ke copy to Nah lokasinya untuk menempatkan lokasinya. Oh ya. Q kosong tuh. Ya. Oke. Okay. Kalau udah kayak gitu klik ini. klik only. Setelah itu klik OK. Kolom ya. Oke. Okay. Tadi bisa tunggu ya, ada enggak, nggak apa-apa enggak apa tadi kayaknya mungkin ada ininya missing yang di bagian value nya coba aku to another location bagian e2 oke okay. filter invest copy to another location iya sudah coba kalau di bagian aslinya aja mbak coba dijalankan masih error waduh ini kenapa nih tunggu bu Hah? Below destination range is not large enough. Oh lokasinya mbak, lokasinya tidak tidak kurang kurang gede ininya. Hmm. Oke okay, baik. Kalau enggak titik, titik eh, maksudnya satu sel aja kayaknya bisa deh. Coba satu sel saja. Jadi dia biar bisa ke kanan gitu kayaknya. Maku. Atau mungkin testingnya di tabel yang sama juga nggak apa-apa. Boleh. Cuman untuk Boleh. mengetes saja. Biar nggak apa, bingung menentukan set lokasi kan ya. Pakai tabel yang sama aja baik coba ini sebenarnya udah jadi di bagian sini ya bu, cuman nabrak. saya abrak ingin... ya kayaknya dia ini uh, keluarkan abrak ya data sama ah, ini ya teman-teman hati-hati ya kalau lokasinya tuh dia tuh kalau bisa sih sebenarnya mending di lokasi yang beda mm, biar kelihatan masing-masingnya. Namun kalau kita sedang belajar kebetulan demo, kalau misalkan kesulitan menentukan lokasi boleh yang sama nggak apa-apa. Oke bu, baik. Ini kita ulang lagi ya. Jadi dari ini di blok, lalu klik bagian menu advance. Setelah itu sama, tadi untuk list range-nya list range itu dari A5 sampai G21. Nah, untuk kriteria range-nya ini masih sama ya, dari H1 sampai I2. Lalu untuk ke lokasinya kita klik copy to another location. Ini kita ubah lagi karena ternyata membutuhkan lokasi yang luas jadi agak dilebarin aja nggak apa-apa atau lebih kapasitas nggak apa-apa nah setelah itu klik unique, unique record only setelah itu klik ok ada lagi ya? What? kenapa ya missing <laughs> range nya uh, exact range is missing valid name coba kalau misalkan yang ini mbak jangan by ketik coba by pilih tapi yang di bagian ininya aja jadi ke di bagian ininya aja list range-nya kan sudah uh, kriteria range ah ini loh, kayaknya error di sini loh. coba nggak mm, kan nggak keluar ya harusnya dia kriteria range atau pakai ini aja mbak file kosongan baru aja coba download lagi aja soalnya yang nggak 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 ke setting mungkin tadi ada yang mungkin ke ini ya double double beberapa coba ganti file aja biar nggak ini tadi settingannya yang masih kosongan Diklik lagi aja download file lagi. Coba. Yang ini bersih. Ini aku file satu lagi. Ya, coba klik lagi aja download lagi, tapi buka file baru aja, coba. Yang tinggal yang S aja. Nanti kan yang kanan kosong nih, yang tadi ya ada dua, apa, uh, di atas satu juta sama salah kan udah cukup. Nah, ting yang ini, non salahnya. Coba tinggal di-switch lagi yang downloadan yang baru. Sambil dicoba aja. Kayaknya tadi ada missing yang di sana deh. Nanti teman-teman cek lagi aja. Kayak gini biasanya mungkin tadi agak nimpah ya dia waktu menentukan advance ya. Jadi agak mengganggu ketika pas ke operasi ketiga. Saya coba di tempat yang yang baru aja ya Bu. Yang ya, ya. Diganti aja Mbak. Pakai uh, workbook yang baru aja. Yang downloadan yang baru. Yang bersih aja. Jadi, oh yang bersih aja. Uh, downloadan baru aja yang bersih atau boleh silakan ditukar layarnya dulu kayaknya mbak biar ganti yang baru. baru oh, belum belu. maaf ya masih yang tadi baik ya. tukaran dulu ini share screen lagi ya bu ya silakan oke okay. Ya kayaknya kena beberapa Advance filter jadi kayak entah numpuk atau ini ya jadi ketika dipanggil teman-teman uh, dia agak kesulitan menampilkan ini. Baik coba Mbak. Oke udah berubah ya Bu. Sudah silakan. Ini mungkin saya clear konten dulu biar agak kosong. Eh biar dimulai dari awal. Tinggal <laughs> yang S aja. Baik, tadi caranya sama, tetap sama kayak tadi. Waduh, sebentar agak lemot. Bagi Mbak Fatia sambil menyiapkan ya, Baik. biar nanti bisa lanjut untuk yang subtotal yang sudah dijus atau yang lain nanti mau coba setelah Mbak Fatia boleh. Kalau kita masih ada spare waktu nanti saya perpanjang teman-teman untuk yang latihan dan juga tesnya biar teman-teman nggak kemepetan. Nanti sampai apa agak malam gak apa-apa. Ibu -apa. maaf ini agak lelet deh. <laughs> gak apa-apa, gak apa-apa. Tadi <laughs> agak bisa. pusing kayak deh. dia. <laughs> iya. Tapi tadi keluar kok yang SS-nya tadi keluar kayaknya. Hasil yang value-nya malah sudah keluar. Hmm. Yang sebelum terhapus nah, tadi. Ini Ibu sudah bisa. Jadi sama kayak tadi itu eh, itu Mbak hilang maaf yang di bawah pisang tuh. Kehapus. <tuh> di control Z aja Pak. Di bawah pisang itu kehapus nama barangnya. Oh gitu. Nah, ya, ya. Sudah duriannya keangkut. Ini Bu saya ulang kembali. Jadi caranya hampir sama kayak tadi. Kita blok, terus habis itu kita klik ke data, lalu kita advance filter, terus habis itu uh, sama list range-nya dari A5 ke G21, hmm. kriteria-nya kriteria range nya dari H1 ke I2, lalu kita klik copy to another location. Nah hmm. untuk nah ini udah ada ya untuk location-nya. jadi kita udah milih. Setelah itu klik unique record onlynya. Setelah itu klik Oke. Okay. Nah di sini bakalan muncul uh, ah, eh inisial S. Betul. Jadi ini S bintang ini adalah arti dari inisial barang yang dari S. Oke. Okay. Nah, ini nanti buat yang lain yang penasaran tuh kalau buat belajar silakan teman-teman. Ini sudah dibantu inisial S. Nah, gimana kalau yang huruf akhir? Nanti biasanya ada nanti rumus yang lain. Silakan ya kalau penasaran. Karena ini bisa juga kadang-kadang kan kayak gitu ya. Inisial huruf awal, mungkin kemudian huruf akhir atau huruf tengah. Nah, kalau misalkan penasaran bisa sambil dicoba aja. Oke, okay, terima kasih mbak Laura Kristin silakan ya jangan lupa dicatatkan tadi sudah tiga presentasi tiga soal silakan ya dicatatkan tiga terima kasih mbak lanjut mbak Fatia ya maafku izin share screen ya silakan teman-teman yang lain untuk mau mencoba sit yang lain juga silakan ya mumpung masih kita bahas jadi sambil diskusi juga bersama silakan mbak sudah kelihatan, bu sudah teset size dulu ya yang sesuai materi dulu saja <coughs> baru nanti yang payment method karena dia agak agak panjang yang payment. Oke okay, bu. <coughs> Ini pertama kita blok dulu semuanya. Terus ke data. Di sini ada subtotal. Oke. Okay. Terus kita milih uh, Con, karena kalau kita milih sam itu uh, t itu kan dalam bentuk teks kalau sam kalau sam itu untuk yang angka aja Betul. kalau kan itu untuk yang teks. Terus ini t-shirt size. Oke. Okay. Oke. Okay. Lanjut. Oke, okay, kita ini dapat ada urut Oke, okay, uh, sudah terudah. Ada 8 yang small, medium. Terus kita juga bisa melihat ininya aja. Singkatnya mm -hmm. Summary ya Ringkasan Ringkasan Tuh. Terus Ini total Grand total ini. ya Oke okay. nah, nah mungkin Bisa dikopikan kali ya Subtotal Tapi yang payment Payment ini agak tidak terurut Silahkan Jadi, Atau pakai Ganti file baru juga boleh Yang kosongan oh, okay. Boleh Yang mana yang cepat Yang mana yang memudahkan Silahkan Ulang lagi aja kali ya Bu Boleh 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 silakan Mau pack Boleh Di pack kan aja tapi yang payment ya. Nanti untuk teman-teman yang mengerjakan boleh pakai ini ya di copy aja di kanannya bikin aja worksheet baru kopiannya Kalau banyak worksheet bingung dong, Bu. boleh, tapi bisa juga nggak usah gitu. Lokasi di kanan boleh. Kayak hmm. yang Mbak Laura tadi aja Mbak, hmm, jadi begini. copyin aja taruh di kanan. Cuman saya takutnya kalau yang untuk sub total ini Mbak kan dia akan ada order ya atau urutan. Iya, tidak akan ada sorting. Takutnya saya nanti taruh aja di bawahnya. Kalau enggak, kalau enggak mau bikin work, uh, worksheet baru, taruh aja di bawahnya. Kalau okay. lebih enak posisinya sama, mendingan worksheet baru di sebelah kanan. Kan kemarin okay. sudah ada ya, mengop, mengkopikan worksheet baru. Boleh, okay. karena takutnya saya ikut ini, Mbak, ikut ke urut, kalau ditaruh di kanan, kayaknya. Kalau yang ini kan harus diurutkan dulu. Silahkan Mbak, yang untuk payment. Ini di copy dulu lagi, terus total, terus ini diganti berarti uh, payment method, kon hmm? juga, terus ini payment method, di berarti nggak usah ya bu? Hmm? Oke, okay. nggak usah, ya. tidak usah, tidak usah, paymentnya ya. saja. Ini ya bu? Hmm? Benar. apa yang missing, apa yang salah dari cara ini? Silakan teman-teman. Ketemu enggak, Pak? Atau teman-teman ada yang mau membantu? Apa yang missing ini tadi? Pertanyaan saya, teman-teman yang harus teman-teman perhatikan ketika melakukan operasi subtotal. Nah, ini <tuh> apa, teman-teman? Apa yang harus diperhatikan di situ? Kita sudah dapat dua, sudah dibantu dengan subtotal. Tapi apa yang perlu teman-teman perhatikan atau garis bawahi ketika kita melakukan subtotal? Ada yang ingin mencoba, atau Mbak Fathia menemukan jawabannya seperti apa? Benar ya, Bu. Ketemu tidak? Uh, coba bandingkan dengan yang sudah Mbak Fatia lakukan tadi untuk tiset Payment dan reset, teman-teman coba bandingkan. Apa yang bisa teman-teman uh, apa namanya? analisis ya. Untuk eh uh, proses subtotal tuh harus apa dulu nih yang penting. Gitu. Ada yang menemukan tidak, teman-teman? Atau Mbak Fatia? kalau belum clue saya adalah yang t-shirt itu teman-teman. Ada small, ada medium, ada large. Di mana dia oh, langsung harus diurutkan dihitung. dulu nggak sih? Betul sekali Mbak Fatia. Nah, ya silakan diurutkan dulu. Jadi kelihatan tuh ya, small kebetulan kan udah nge-group nih ya. Satu small semua, medium semua, large semua otomatis Mbak Fatia tinggal ngitung subtotal. Nah, kebetulan untuk bagian payment method coba deh diurutkan saja dulu. Boleh pakai filter atau pakai sort yang langsung aja. Silakan. Diurutkan dulu. Eh, apa-apa, apa-apa. karena dia akan ikut kanan kirinya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kan t-shirt size-nya berubah enggak apa-apa. Sok diurutkan. Expand aja, expand. Jadi kalau ini ya, teman-teman ya, catatan untuk sorting, jadi nanti biar menyesuaikan aja expand aja. Urutkan payment method tapi yang untuk A ke Z boleh. Yang urutan abjad ya boleh. Sudah, Bu. Nah, sudah. Nah, silahkan baru dikenai subtotal. <laughs> Oke, okay. coba dijalankan. Betul. Nah, ini ya teman-teman ya, yang jadi garis bawah untuk subtotal silahkan ya pastikan teman-teman itu sudah mengurutkan datanya jadi jangan sampai nih teman-teman kita tadi udah nyampe apa tadi ya ada cash sudah dihitung ya tiba-tiba muncul lagi cash di bawah atau debitnya lari ke atas gitu otomatis kan nanti akan berulang jumlahnya tidak jadi satu ya jadi silahkan ya untuk subtotal kata kuncinya silahkan diurutkan dulu nah sama sudah sama kan ya dengan yang tadi ya ada small kemudian large tadi sama kan jadi dia akan digrupkan atau diringkas berdasarkan grup yang sudah terurutkan jadi dia harus diurut dulu ya teman-teman ya -teman. satu grup dulu teman-teman kategorikan baru nanti dia akan membantu menghitungkan karena kalau enggak muncul seperti contoh tadi jadi bisa dapat uh, ini ya prosesnya agak sedikit panjang tapi perhatikan. Nah, silakan Mbak Fatia dicatatkan nama dan nim-nya. Dan, ya, terima kasih, terima kasih ya tiga ya karena sudah membantu mengurutkan, menghitungkan subtotal ya. Tadi kebetulan ya. di sini sudah terurut, jadi silakan dicatatkan tiga seperti Mbak Laura. Kita lanjut teman-teman, ada yang ingin mencoba tidak teman-teman untuk contoh yang lainnya. Tadi berarti sudah dibantu oleh rekan kita di bagian short filter satu. Maaf ya, saya share screen dulu. Bagi yang mau mencoba, saya masih beri kesempatan. Tadi short filter satu sudah dibantu teman kita. Kemudian advance filter juga sudah bantu dibahas oleh teman kita. Subtotal juga sudah. Silahkan ya. Nanti untuk short filter 2 dan juga pivot ada yang ingin mencoba? Kalau tidak ada mungkin untuk latihan teman-teman ya dilanjutkan saja. Nanti saya izin extend dulu untuk ini ya. waktunya teman-teman sebentar. Waktunya biar nanti teman-teman bisa melanjutkan ya. Tadi karena ada pivot juga. Sebentar saya share aja saya update ya waktunya biar teman yang kemarin itu karena saya lihat untuk latihan ya teman-teman ya. yang kemarin untuk yang kasus ini ya 12 itu kemarin maaf ya saya buatnya biar teman-teman uh, melihat kalau misalkan kita pakai uh, batasan waktu teman-teman ya cuma 120 menit gimana gitu ya ternyata saya cek ada banyak yang bisa juga namun ada beberapa ya saya kurang tahu ya. Cukup jauhnya cukup panjang gitu ya uh, sampai tiga jam lebih gitu lah. Nah itu apakah memang baru joinnya telat gitu ya? Nanti ya sudah nggak apa-apa. Nanti kalau memang on time tentunya akan ada berbeda apresiasinya dengan yang terlambat gitu ya. Nah ini saya extend aja teman-teman karena nanti takutnya teman-teman mungkin waktunya terbatas gitu ya. Silahkan ya saya extend aja sampai nanti malam deh. Bentar. Tadi di waktu ya. Nah silakan ya sampai mungkin tadi kita tentukan 10. Mungkin nanti bisa sampai 10 malam ya teman-teman, masih cukup. Nah, silakan ya teman-teman ya, sampai pukul 10 malam untuk bisa submit. Kemudian yang latihan juga ya, silakan dicoba dulu. Tadi beberapa soalnya, karena sudah dibantu teman kita, 3, 3 set ya, 6 soal sudah dibantu dijawab. Silakan ya, bagi teman-teman yang belum tinggal kurang dua Nah, saya extend waktunya juga sampai pukul 22 malam ya. Sebentar. Semoga ini lebih on time ya. Karena kemarin saya pengen mengetes teman-teman kalau untuk 120 menit cukup atau tidak gitu ya waktunya untuk sampling saya. Kalau misalkan kita berikan batasan waktu, teman-teman bisa ini tidak gitu. Nah, ada banyak yang bisa kok kemarin. Nah ini silakan ya teman-teman ya bisa mencoba untuk tesnya dan juga untuk uh, ini ya kelasnya ya. Silakan teman-teman ya sudah ada yang mencoba nanti melengkapi untuk tesnya sudah sampai pukul 10 malam, bukan 10 AM tapi 10 PM, 10 malam dan juga latihannya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak teman-teman untuk kegiatan kita hari ini? Ibu, izin mau nanya untuk latihan. Okay. Itu Silakan. kita mengerjakannya misalkan yang short filter sama short eh short filter satu sama short filter 2 itu kita mengerjakannya hanya okay. da okay. dalam dua kolom ya, Bu. Oh iya, dua kolom ini saja ya. Jadi kan tadi kita buatnya dua dua mbak, jadi kan iya. sudah dibantu dua ya tadi ya pengiriman dan prioritas. Nah untuk bagian short filter dua, di sini kan banyak ya yang bisa dikenai apa namanya, short dan filter. Nah ini karena saya tidak menentukan, silakan pilih dua saja, tapi nanti mungkin teman-teman kasih warna beda atau teman-teman kasih keterangan yang mana yang kalian kenai short dan filter gitu di kosongan gitu boleh nanti kalau misalkan kesulitan silakan di klik kanan copy sheet aja gitu ya untuk yang short filter yang nomor dua misalkan atau teman-teman pisah -teman boleh atau taruh aja di kanan kirinya tapi kalau mengganggu seperti tadi ya kebetulan diurutkan gitu ya di sini jadi ikut geser kan ya kalau ditaruh di kanan boleh taruh di bawah. Tapi kalau menurut saya itu kadang-kadang daripada datanya banyak scroll kebanyakan ke bawah, silakan di copy aja ininya apa namanya uh, si worksheetnya biar teman-teman uh, bisa melakukan operasi di worksheet berikutnya gitu. Nah tapi jangan lupa ya saya mohon dikasih keterangan ya, jadi yang teman-teman lakukan operasi misalkan yang kalian urutkan adalah bagian nama atau mungkin teman-teman melihat di bagian ukurannya, gitu. tadi kan ada yang di subtotal juga ukuran kaos misalkan baju, kemudian tipe barang juga boleh silakan ya, ada alamat juga bisa kan di sini ada banyak atau di totalnya juga bisa, nah ini kebetulan di sini ya, saya minta di sini mungkin yang jadi perhatian teman-teman bisa mengimplementasikan tadi ya, shot by color. Nah, di sini saya minta ada satu ya teman-teman ya. Nanti tolong untuk yang by color. Jadi tidak hanya by angka, by value. Mungkin tadi contoh dari teman kita ada yang by angka. Silakan di sini saya minta yang by value ya. Biar teman-teman tahu, eh maaf, by color. Kan ini ada beda-beda warna nih. Gimana kalau misalkan teman-teman ngurutinnya berdasarkan warna. Nah, silakan ya. Ini request saya ada yang warna satu deh. Saya minta, tolong ya kasih yang ada contohnya. Boleh teman-teman kenai yang mana aja, tapi boleh ikutkan ya yang warna. Biar ada variasi. Nggak cuman angka yang teman-teman selalu urutkan, tapi teman-teman berdasarkan warna. Boleh juga nanti filter by warna juga boleh. Silakan ya. Kalau bisa ya, kalau bisa nanti coba dites saja. Gitu Mbak? Bingung tidak? Halo Mbak, Mbak Laura atau teman-teman yang lain? Putus tidak? Di saya takutnya putus koneksinya. Ibu izin kalau berarti kalau short by color itu kita bebas milih ya Bu kita mau by warna apa dulu gitu silahkan bebas. Hmm. Tapi saya minta biar teman-teman nyobain ya yang warna gimana. Nah, kalau tadi mungkin hari ini tadi kan sudah dicontohkan ya tadi dengan yang value ya atau nilai biar ada referensi berbeda gitu dengan ragam kasus berbeda gitu ya. Gitu Mbak Lut. semoga menjawab ya. Baik, kalau untuk yang advanced filter itu kayak yang tadi ya, Bu. Berarti semuanya. Cukup yang sudah dijawab, Mbak. Uh, Laura tadi sudah cukup. Baik, kalau subtotal itu kita meng mau ke bagiannya di size atau payment method, Bu. Silakan dua-duanya sudah dicontohkan kan tadi ya, sudah dibantu dibahas. Silakan dua -dua. sama. Betul. Dua-dua gitu ya. Tapi Dari. untuk bentuk e, cara teman-teman untuk mengerjakan boleh di copy sheet saja atau boleh ditaruh di bawah itu ya. Tapi kalau taruh di bawah tuh saya takutnya nggak kelihatan karena kan scroll ya jatuhnya. Saya kira di mana gitu. Mendingan kalau saran saya sih kalau bisa copy sheet copy sheet aja. Itu biar bentuknya tetap sama tapi teman-teman kasih nomor mungkin satu dua dan seterusnya di belakang gitu. Nah di sana nanti kan kelihatan tuh kalau mana yang diurutkan, mana yang dikenai gitu kan dia akan terlihat gitu mbak semoga menjawab ya Bu kalau untuk yang pivot ini cukup yang tadi kayak ibu Bu Bu Artika sampaikan ya tinggal ya, betul, di betul Mbak Lara. betul tinggal di vlog buatkan tolong ya dibuatkan tabel pivot dan kemudian tabel eh, maaf uh, si pivot chartnya ya tapi kalau bisa saran saya untuk yang ini satu lokasi aja jadi biar kelihatan perbandingan antara ini ya tabel data kemudian tabel pivot dan hasil grafik pivot jadi teman-teman akan melihat perbandingan ketiganya di dalam satu lokasi. Kalau beda-beda saya takutnya teman-teman harus uh, nyusun gitu kan gimana pembedanya biar ter, terlihat gitu saja. Lebih ya. dimudahkan. Oke, okay. semoga cukup jelas ya untuk masing-masing ini ya. Ya, tadi sudah 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 ditanyakan juga teman-teman ya untuk short filter dan juga pivot yang belum dibahas. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak teman-teman? Eh tadi yang sudah aktif ya tiga rekan kita tadi mohon dicatatkan ya nama dan nim beserta jumlah yang sudah ya tadi untuk short filter mungkin ada empat advanced filter tiga ya subtotal tadi tiga silakan ya nanti untuk melanjutkan bagi teman-teman yang lain untuk bagian kuis atau tesnya dan juga latihannya ya untuk dua lagi yang belum dibahas nah sampai di sini ada yang ditanyakan tidak teman-teman untuk kelas kita hari ini kalau belum ada, saya boleh minta tolong untuk mengaktifkan kamera. Jadi, saya dokumentasikan untuk bukti kehadiran kita hari ini. Saya nggak usah call by ini ya, karena saya tahu nanti habis ini teman-teman juga kelas, biar teman-teman bisa istirahat dulu. Nanti bisa melanjutkan nanti yang di latihan saya kan masih sampai jam 10. <tuh> Yang bisa aktif saja, yang tidak bisa nggak apa-apa teman-teman, saya ini ya, saya buka dulu yang list partisipan biar ke, ke capture nama dan ini, nimnya, yang bisa aja, yang nggak bisa nggak apa-apa teman-teman. Baik, uh, untuk sheet eh maaf, bukan seed satu ya, slide satu, slide satu, mungkin kita persiapan dulu ya, saya hitung mundur, untuk kita screenshot slide satu, saya hitung 5, 4. Tiga, dua, satu. Oke. Okay. Ini ya teman-teman ya. Sebentar, saya simpan dulu. <laughs> Selanjutnya untuk sit yang kedua ya. Eh maaf, yang slide dua. <laughs> saya geser dulu. Oh ya, saya screenshot, hitung mundur ya. Lima, empat, tiga, dua, satu. Oke, saya simpan dulu ya teman-teman bentar. Baik, eh uh, terima kasih ya teman-teman ya atas kehadirannya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau hal, hal yang kurang berkenan. Nanti bisa mungkin melanjutkan berkegiatan untuk kelas yang lain. Nanti kalau sudah ada spare waktu bisa dilanjut ya. Tadi dua seat berikutnya ada juga uh, tesnya sampai pukul 10 malam. Terima kasih banyak. Uh, wabillahi taufiq ghaydah. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih. Terima kasih ibu. Terima kasih ibu. Terima kasih, ibu. ibu. Saya tutup ya teman-teman. Terima.